Selamat datang kepada seluruh peserta Hario Mataram Webinar Seri 1 dalam rangka 71 tahun Konvensi Jenewa 1949 yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia atau TERAS, Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para pembicara pada pagi hari ini yaitu Bapak Dr. Andre Sujatmoko SHMH, Bapak Profesor Dr. Asfi Warman Adam, dan Bapak Manunggal Kusumawardaya SHLLM. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak pembicara untuk hadir pada pagi ini, dan juga terima kasih kepada seluruh peserta atas kehadirannya di dalam Hario Mataram Webinar Seri 1 hari ini berupa bedah buku Pemulihan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Menurut Prinsip Tanggung Jawab Negara, tulisan dari Bapak Dr. Andre Sujatmoko SHMH. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti acara webinar ini. Perkenalkan, nama saya Amalia Zuhra dari Pusat Studi Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, yang akan menjadi pembawa acara pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh pembawa acara, lalu pembacaan doa oleh Ibu Jun Justinar SHMH, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh pembicara dan sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh moderator. Kemudian acara akan dilanjutkan dengan penutupan webinar oleh Ketua Pusat Studi Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia, Bapak Dr. Haji Aji Wibowo SHMH, dan pembacaan doa penutup oleh Ibu Jun Justinar dilanjutkan dengan foto bersama pembicara dan peserta secara virtual. Sebelum acara dimulai, kita akan melakukan pembacaan doa agar acara ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan berguna untuk kita semua. Kepada Ibu Jun Justinar, kami persilakan. Terima kasih Ibu Zuhra. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah sebelum kita memulai acara ini, kita membaca doa kepada saudara-saudara kami yang non-muslim. Kami persilahkan berdoa sesuai keyakinan agama masing-masing. Izinkan saya untuk memimpin doa ini secara Islam. Sebagian doa akan langsung saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia agar kita lebih menjiwai apa yang kita panjatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta salam wa minka salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, berilah manfaat kepada kami dengan apa-apa yang Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami.
dan tambahkanlah ilmu kepada kami. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka, muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman, bukakanlah pengertian ilmu kepada kami, bukakanlah kami pintu-pintu anugerah-Mu, wahai Allah yang Maha Penyayang. Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rizki yang lapang, dan dekatkanlah kami kepada perilaku yang baik, dan jauhkanlah kami dari perilaku yang buruk. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Zuhra. Terima kasih Ibu Jun Justinar. Berikutnya kita akan masuki acara kita yang utama, yaitu pelaksanaan webinar dengan judul Bedah Buku Pemulihan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Menurut Prinsip Tanggung Jawab Negara, tulisan dari Bapak Dr. Andre Sujatmoko, SH/MH. Sebelum memulai acara utama kita, saya akan membacakan tata tertib agar acara kita berjalan dengan lancar. Yang pertama, peserta dapat mengajukan pertanyaan di kolom chat dengan format nama underscore institusi underscore pertanyaan dan ditujukan kepada siapa pertanyaan tersebut. Dua, peserta diharapkan untuk mengikuti rangkaian acara dan mengisi daftar kehadiran yang linknya akan diberikan oleh panitia di akhir acara. Dengan mengisi daftar kehadiran, peserta dapat juga langsung mengunduh sertifikat dan materi dari pembicara kita hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu peserta webinar hari ini, kita akan melaksanakan acara kita yang utama. Acara ini akan dipandu oleh moderator pada hari ini, yaitu Ibu Maya Indrasti Noto Prayitno, SH/MSI. Sedikit saya bacakan CV beliau. Ibu Maya menyelesaikan pendidikan sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Magister Sains Hubungan Internasional dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saat ini beliau sedang menyelesaikan studi doktoral di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dalam bidang hukum humaniter dan hak asasi manusia, Ibu Maya mengikuti beberapa pelatihan yang diselenggarakan di dalam dan di luar negeri, misalnya oleh ICRC atau Norwegian Center of Human Rights. Baiklah, dengan tidak memperpanjang waktu, kita masuki acara kita yang utama pada pagi hari ini. Kepada Ibu Maya selaku moderator, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Amalia Zura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Aswi Warman Adam, yang terhormat Bapak Manunggal dan Bapak Andre, dan juga yang terhormat Bapak-Ibu para peserta Halil Mataram Webinar dalam rangka 71 tahun Konvensi Jenewa 1949. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama secara virtual. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Teras dapat menyelenggarakan kembali Halil Mataram Webinar seri 1 yang ketiga. Pada pagi hari ini, topik yang akan diangkat berbeda dibandingkan pada webinar pertama dan kedua sebelumnya. Jikalau pada webinar sebelumnya mengangkat isu hukum humaniter, maka untuk hari ini dan esok hari akan mengangkat isu HAM, karena kami Teras berangkat dari beberapa kajian yang terkait dengan isu-isu hukum humaniter dan HAM. Bapak-Ibu, para peserta webinar yang saya hormati, webinar Teras pada pagi hari ini adalah bedah buku karangan Dr. Andre Sujatmoko, SH/MH, yang berjudul Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM Menurut Prinsip Tanggung Jawab Negara. Buku tersebut merupakan hasil disertasi doktoral beliau. Sangat menarik buku ini, apalagi ada beberapa orang, mungkin sanak saudara, pernah mengalami walaupun secara tidak langsung ya. Baik, buku ini memang mengangkat permasalahan pelanggaran berat HAM yang terjadi di sekitar tahun 1965-66. Memang sudah cukup lama, namun masih saja meninggalkan persoalan yang khususnya terkait dengan masalah pelanggaran HAM.
Beberapa kasus pelanggaran berat HAM seringkali meninggalkan banyak persoalan kemanusiaan, seperti munculnya korban dalam jumlah yang besar, dan juga seringkali tidak mendapatkan perhatian yang layak dari negara. Padahal jika berbicara HAM, tentunya negara memiliki tanggung jawab di dalamnya. Pelanggaran berat HAM atau istilahnya Gross Violation of Human Rights sendiri di dalam hukum internasional merupakan bagian dari tindakan yang salah secara internasional. Dan hal ini akan menimbulkan kewajiban negara untuk melakukan pemulihan atau reparation. Adapun pemulihan dapat dilakukan baik secara yudisial maupun non-yudisial. Dalam kasus tahun 1965-66, karena permasalahan ideologi, maka berbagai peristiwa muncul. Di antaranya terjadi pembunuhan, pembuangan, atau sulitnya kelompok eksil untuk kembali ke tanah air, bahkan sampai pada stigma yang berdampak pada keluarga korban. Nah, pelanggaran-pelanggaran inilah yang kemudian dicoba untuk dimintai pertanggungjawabannya, baik secara yudisial maupun non-yudisial, sebagaimana disebutkan tadi. Jika umumnya banyak tulisan yang berbicara dari segi pertanggungjawaban secara yudisial, maka buku ini justru mencoba menjelaskan bagaimana upaya pemulihan yang dilakukan secara non-yudisial melalui pendekatan hak ekonomi sosial budaya. Saya rasa ini semakin menggelitik untuk dapat mengetahui isi buku tersebut ya. Maka pada pagi hari ini telah hadir beberapa narasumber, yaitu 3 narasumber yang akan mengupas isi buku tersebut. Adapun para narasumber ini adalah Bapak Dr. Andre Sujatmoko SHMH, kemudian Bapak Profesor Dr. Aswi Warman Adam, dan kemudian Bapak Manunggal Kusuma Wardaya SHLLM. Bapak Ibu, para peserta webinar, kini kita memasuki sesi utama, yakni paparan narasumber. Namun, saya lagi sebelum memulai paparan, izinkan saya untuk mengingatkan kembali, sebagaimana disampaikan oleh pembicara, bahwa pada sesi paparan, mohon para peserta untuk menonaktifkan mic atau di mute ya. Dan pada sesi tanya jawab nanti, Bapak Ibu dapat menulis pertanyaan melalui kolom chat. Dan nantinya akan ada door prize bagi 5 penanya. Terima kasih. Baik, kita masuki dengan sesi paparan. Saya akan memulai webinar ini dengan narasumber pertama, yaitu Bapak Dr. Andre Sujatmoko SHMH sebagai penulis buku. Terlebih dahulu, saya akan membacakan riwayat singkat beliau. Beliau adalah penulis buku sekaligus dosen dan anggota teras Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Bapak Andre menyelesaikan studi sarjana, magister, dan doktoral di Universitas Pajajaran. Kemudian banyak hasil karya buku beliau, selain buku yang akan dibedah, ada juga buku mengenai tanggung jawab negara atas pelanggaran berat HAM di Indonesia, Timor Leste, dan lainnya, yang terbit pada tahun 2005. Kemudian buku mengenai hukum HAM dan hukum humaniter yang terbit pada tahun 2015. Untuk pengalaman beliau, diantaranya adalah kursus HAM dan hukum humaniter di International Institute of Human Rights Strasbourg, Prancis tahun 1998, kemudian internship program di Markas Besar UNHCR Jenewa, Swiss tahun 1998, kemudian tahun 2004 mengikuti Human Rights Advocacy Program di Amerika, dan tahun 2017 sebagai guest researcher di Norwegian Center for Human Rights Oslo, Norwegia. Baik, kepada Bapak Andre, saya persilahkan waktu yang disediakan 15-20 menit dari sekarang. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih, Saudara Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya menyapa narasumber yang sangat saya hormati, Profesor Aswi Warman Adam dan Bapak Manunggal Kusuma Wardaya. Izinkan untuk memberikan paparan pada kesempatan pertama. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung pada pembahasan. Mohon kepada pihak panitia menampilkan presentasi saya. Saya akan coba secepat mungkin, ringkas mungkin dalam kurun waktu
yang sudah ditentukan. Jadi, apa yang saya akan paparkan adalah mengenai buku yang saya tulis mengenai pemulihan korban pelanggaran berat hak asasi manusia menurut prinsip tanggung jawab negara. Lanjut. Ya, saya akan berikan pengantar buku ini dari segi substansi. Jadi, pada intinya, buku ini merupakan hasil penelitian disertasi dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2019. Ya, dengan berbagai perubahan tentunya format disertasi kemudian diubah menjadi format buku yang di dalamnya membahas tentang pemulihan atau reparation, terutama mengenai korban pelanggaran berat hak asasi manusia, khususnya peristiwa 65 dan 66. Nah, kalau kita bicara mengenai reparation atau pemulihan, itu adalah suatu hal yang sangat luas, sehingga pemulihan pun yang saya pilih di sini adalah yang bersifat non-judicial, artinya di luar proses hukum. Yaitu khususnya adalah mengenai pemenuhan hak ekonomi dan sosial korban. Kemudian dalam konteks Indonesia, fokus yang dipilih adalah yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, dan satu lagi adalah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Palu, Sulawesi Tengah, terhadap para korban dalam peristiwa 65-66 tersebut yang terjadi di Palu. Lanjut. Ya, apa sih sebetulnya yang melatar belakangi pembahasan mengenai buku ini ya? Tadi sudah disampaikan sebagai pengantar oleh moderator. Kalau kita bicara pemulihan dalam konteks pelaku, mungkin sudah banyak gitu ya. Nah, saya coba dari sisi korban. Ya, saya melihat sebagai latar belakang ada urgensi ya pemulihan bagi korban khususnya kasus 65-66. Pertama adalah kita ketahui bahwa hingga saat ini proses yudisial terhadap kasus tersebut dan juga beberapa kasus lainnya masih mandek. Ya, tidak ada progres. Bahkan dalam satu kesempatan diskusi acara webinar dengan Komnas HAM, sudah sampai tingkat yang istilahnya membuat Komnas HAM tidak tahu lagi mesti seperti apa ya agar ini bisa jalan. Ada kemandekan, kemudian jumlah korban yang sedemikian besar ya, terlepas dari kontroversi, saya coba mengacu kepada data yang bersifat otoritatif dan memang luar biasa besar ya. Mungkin itu salah satu tingkat kesulitan yang harus dihadapi. Namun demikian, ya, latar belakang tersebut mau tidak mau tetap harus dikaji lebih lanjut dan ditindaklanjuti. Ya, karena ini mengandalkan terutama data dari Komnas HAM, tentunya dari proses pro justisia kemudian berlanjut ya, dengan satu kesimpulan diduga terjadi tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kasus 65-66. Nah, dari situ terlihat bahwa ada dampak yang berkelanjutan ya terhadap korban, yaitu terutama dampak ekonomi dan sosial para korbannya. Lanjut. Ya, ini sebetulnya penegasan saja mengapa ada keterkaitan, saya coba mengkaitkan antara peristiwa 65-66 dengan istilah pelanggaran berat atau pelanggaran berat hak asasi manusia atau gross violation of human rights. Ya. Jadi ada tiga hal. Yang pertama adalah mengacu kepada hasil penyelidikan pro justisia yang dilakukan selama kurang lebih, seingat saya, 4 tahun gitu ya, 2008 sampai 2012, yang memang disimpulkan terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia, dalam hal ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kemudian istilah ini juga ingin menggambarkan ya, ada dua unsur yang sebetulnya sudah terang benderang. Yang pertama adalah sistem, ada unsur yang bersifat sistematis dan kemudian meluas. Ya, kalau sistematis itu singkatnya kan ada satu kebijakan yang secara eksplisit terlihat
ya, bisa ditelusuri. Kemudian unsur meluasnya pun sudah kelihatan, ya, dengan jumlah korban yang sedemikian besar. Ya, kasus misalnya yang paling sempurna itu terkait 6566, yaitu adalah peristiwa Pulau Buru, ya, orang dibuang ke Pulau Buru itu sudah sangat jelas. Ada suratnya, kemudian korbannya, surat perintah, dan sebagainya. Dan yang terakhir, penegasan yang ketiga, kalau kita belajaran pasti tahu ya, apa yang dinamakan dengan non-derogable rights. Terkait dengan peristiwa 6566, tentunya bisa kita lihat ada misalnya pelanggaran terhadap hak hidup, hak untuk tidak disiksa, dan seterusnya yang merupakan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap non-derogable rights sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 International Covenant on Civil and Political Rights. Lanjut. Ya, ini sebenarnya ingin menggambarkan saja biar tidak terputus jalur ceritanya gitu ya, pra 65, 65 dan pasca 65. Nah, fokus buku saya ini tentunya adalah pasca 65. Nah, ini saya sitir misalnya pendapat dari Prof. Aswi. Jadi peristiwa 6566 itu di dalamnya sangat complicated ya, sangat kompleks. Yang kalau misalnya diurai, itu di dalamnya misalnya meliputi ada penangkapan, penahanan, pembunuhan massal, gitu ya, pencabutan paspor mahasiswa. Tadi di awal sudah disampaikan oleh moderator, sehingga mereka tidak bisa kembali dan kemudian jadi manusia exile atau eksil yang tidak boleh balik ke Indonesia. Dan tentunya pembuangan paksa ya, lebih dari 10.000 orang ke Pulau Buru. Dan yang terakhir, mungkin ini, bukan mungkin ya, stigma dan diskriminasi terhadap jutaan korban, keluarga korban 65 itu masih berlangsung hingga sekarang gitu ya. Kalau toh tidak secara resmi, secara sosial pun masih berlanjut. Lanjut. Ya, ini sebagai gambaran saja gitu ya, ketika saya menyimpulkan bahwa memang terdapat kejahatan terhadap kemanusiaan. Kemudian di dalam buku juga ada studi komparatif di Argentina, Chile, dan Indonesia. Ini tiga negara ini kan pernah dipimpin oleh diktator militer ya. Argentina kan ada Raul Alfonsin dan lain sebagainya yang kemudian juga rada mirip-mirip juga, ada kemiripannya juga. Jadi rezim militer yang berkuasa kemudian berhadapan dengan orang-orang yang diduga sebagai golongan kiri atau komunis. Ya. Lihat misalnya kurun waktunya 7683, kemudian di Chile 7390, Indonesia 6598. Time frame-nya Indonesia luar biasa nih kasus 65 ya. Kemudian bentuk-bentuk kejahatan ini juga ada beberapa yang mirip-mirip gitu ya. Nah, Anda juga bisa lihat misalnya besaran korban gitu ya. Itu luar biasa jauh ya. Di Argentina misalnya 30.000, kemudian di Chile itu 3.000. Ini era diktator militer Jenderal Pinochet. Dan kemudian di Indonesia kisarannya 500.000 dan 3 juta orang, ini mengacu kepada hasil investigasi dari Komnas HAM. Dan bahkan banyak sekali ya, ada mungkin ada 39 atau 40 versi mengenai jumlah korban. Gitu ya. Nah, bagaimana bentuk pemulihan yang dilakukan? Kalau kita lihat misalnya di Argentina, itu ada proses yudisial. Ada sejumlah anggota militer yang memang diadili, walaupun hasilnya tidak memuaskan. Kemudian ada non-judicial, ada pembentukan komisi kebenaran penghilangan orang, kompensasi, dan rehabilitasi. Demikian pula di Chile, ini ada proses non-judicial. Ya, ada pembentukan KKR, satisfaction, kompensasi, dan rehabilitasi. Indonesia, ya, setahu saya misalnya bentuk pemulihannya ini masih jauh dari harapan ya, walaupun misalnya fokus dalam buku ini LPSK dan praktek di Palu itu sedikit menggambarkan adanya upaya reparasi terhadap korban. Lanjut. Yes, ini mungkin critical point-nya ya. Orang selalu ribut siapa korban, siapa pelaku. Tapi saya coba ambil satu klarifikasi. Nah, ini meliputi orang-orang yang sebetulnya tidak tahu menahu gitu ya. Atau terlibat atau terkait dengan
peristiwa 65. Tapi kita tahulah ketika zaman rezim Orde Baru terjadi kekerasan fisik, mental, padahal mereka tidak melakukan. Ya. Nah, ketika misalnya bicara hukuman pun tidak melalui proses hukum yang sah, bahkan di luar proses hukum. Nah, hingga saat ini, ya, dampak yang muncul itu masih ada. Tidak saja fisik, tapi psikis, dan juga persoalan-persoalan ekonomi dan sosial korban hingga saat ini. Lanjut. Ya, ini yang menarik ya. Kalau kita bicara status korban dalam konteks hukum internasional, kalau kita lihat di Basic Principles and Guidelines, walaupun itu soft law, di situ dinyatakan di dalam bagian 5 angka 9 dikatakan bahwa yang namanya korban itu bisa diputuskan atau ditentukan statusnya tanpa harus menunggu proses hukum. Dan ini kemudian diadopsi ke dalam hukum nasional kita. Ada Undang-Undang 31 2014 Junto 13 2008 tentang perlindungan korban dan saksi. Kemudian yang terbaru 2018 PP nomor 7 tentang pemberian kompensasi restitusi dan bantuan. Nah, ini menarik ya. Kalau di luar negeri itu maksudnya dalam instrumen internasional tidak ada dikenal bantuan, tapi biasanya lebih kepada rehabilitasi gitu ya. Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Nah, ini nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kenapa ada bantuan? Nah, hak korban yang diberikan dalam konteks Indonesia, dalam frame LPSK tadi adalah mendapatkan bantuan. Bantuan itu apa? Yaitu bantuan medis, kemudian rehabilitasi psikososial dan psikologis yang diputuskan oleh LPSK. Nanti LPSK yang menentukan. Lanjut. Ya. Urut-urutannya kurang lebihnya seperti ini ya, agar seseorang itu dianggap sebagai korban pelanggaran berat asasi manusia yang kemudian bisa memperoleh pemulihan dalam kerangka LPSK. Jadi misalnya nanti lembaga yang pertama di depan menerima mereka adalah Komnas HAM gitu ya. Masuk ke sana ada verifikasi, investigasi, ketika oke, kemudian diberi surat keterangan korban pelanggaran hak asasi manusia atau SKKPH. Nah, kemudian SKKPH itu disampaikan dengan proses lebih lanjut ke LPSK. Di sini juga kembali lagi ya, ada investigasi dan verifikasi. Jadi prosedurnya juga cukup ketat gitu ya. Nah, baru kemudian ketika misalnya diputuskan oke, nah LPSK kemudian bekerja lebih lanjut gitu ya, memberikan pelayanan tadi yang berupa bantuan medis, psikologis, psikososial, dan seluruh biaya ditanggung oleh LPSK dengan anggaran dari negara. Lanjut. Ya, ini yang apa ya, bagan seperti ini salah satu temuan gitu ya. Menariknya adalah apa yang dipraktikkan oleh pemerintah daerah Kota Palu yang berbasis RANHAM gitu ya. Rencana Aksi Nasional Asasi Manusia yang seringkali dipandang sebelah mata, tetapi ternyata secara filosofis, secara prinsip-prinsip hukum internasional itu inline dengan apa yang dimuat di dalam Vienna Declaration Program of Action tahun 93. Jadi memang negara-negara itu dipersilahkan ya untuk mendorong perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM dalam kerangka rencana aksi nasional hak asasi manusia. Dan itulah yang sebetulnya disadari atau tidak yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Palu. Gitu ya. Jadi program-program pemberdayaan secara ekonomi dan sosial terhadap korban itu dibingkai dengan perwali, peraturan wali kota. Ya, yang kemudian di dalamnya berisi program-program yang memberdayakan para korban pelanggaran berat asasi manusia kasus 65, 66 yang terjadi di Kota Palu. Di situ ada pelayanan kesehatan gratis, pemberian beasiswa, bedah rumah, dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini sukses story yang menurut saya satu-satunya di Indonesia yang secara hukum bisa dianalisis gitu, karena ada satu mekanisme hukum dibingkai dalam satu mekanisme hukum yang kemudian menurut saya paling bisa dikatakan sebagai sukses story gitu ya, walaupun di daerah-daerah lain belum ada ini ya. Nah, paling nanti yang kalau saya lihat paling baru itu di Aceh.
ada keputusan gubernur 330/12/09 tahun 2020 yang diteken oleh Pak Gubernur di Aceh itu bulan Mei tahun 2020 itu juga ada deh. Jadi bedah rumah segala macam. Nah, itu hal yang menarik bisa dikaji lebih lanjut yang dilaksanakan bukan oleh pemerintah daerah Palu gitu ya, tapi Aceh, tetapi oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Mohon maaf. Nah, kenapa misalnya di Palu ini bisa sukses? Nah, ini kearifan lokal. Jadi ini yang bisa dimainkan. Jadi ada modal sosial dan ada modal budaya. Kalau kita lihat misalnya modal sosial itu ada hubungan patron klien. Jadi dalam struktur sosial masyarakat Palu itu yang di mayoritas adalah suku Kaili, itu ada simbiosis mutualisme. Jadi orang-orang yang secara sosial itu lebih tinggi, secara ekonomi lebih tinggi, itu merangkul yang lebih rendah ekonominya dan mereka saling bekerja sama, saling melindungi. Gitu ya. Nah, kemudian ada modal budaya juga. Ya. Nah, ini suku Kaili yang menjadi mayoritas masyarakat Kota Palu tetap menjunjung tinggi filosofi Belontana Data No Sampai Sufu atau Po Sampai Sufu, rasa kekeluargaan. Jadi kalau si A misalnya ditangkap atau ditahan oleh petugas karena diduga apa namanya istilahnya orang terlibat dalam kasus 65, itu tolong dong saya titip misalnya si A ini, nah nitip ke pamannya gitu ya. Jadi mereka semua saling bersaudara. Dan kemudian masyarakat suku Kaili ini sangat menghormati tokoh-tokoh yang ada di dalam suku tersebut. Lanjut. Nah, ini sebetulnya kalau kita resumekan apa yang dilakukan oleh LPSK, kemudian oleh pemerintah daerah Kota Palu, kemudian dibandingkan dengan bentuk-bentuk pemulihan yang diatur di dalam basic principle and guidelines. Ya. Dalam konteks LPSK ada pemberian bantuan kepada korban, layanan medis, psikososial, dan psikososial. Ini sebetulnya rehabilitasi ya. Maksudnya rehabilitasi dalam konteks basic principle and guidelines. Kemudian ini menarik yang di Kota Palu. Ada pernyataan atau permohonan maaf pada korban dari Wali Kota Palu yang menjabat waktu itu Bapak Rusdi Mastura ya, menjabat 2005 hingga 2015. Hanya memang secara lisan. Tapi dalam kapasitas dia sebagai wali kota. Kemudian program-program pemberdayaan ya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi pemulihan melalui hak ekonomi dan sosial. Ada bedah rumah, kemudian pemberian bibit pertanian, dan lain-lain. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan di atas itu, telah terjadi rehabilitasi, kemudian ada kepuasan, satisfaction dengan pemberian maaf oleh Pak Wali Kota tadi, dan pemulihan tersebut bersifat non-judicial, berupa pemenuhan hak ekonomi dan sosial korban dalam berbagai program tersebut. Lanjut, terakhir. Iya, jadi kalau sekolah S3 terakhir bikin dalil, kalau di UNPAD, ini saya tertarik dengan nomor 2. Jadi sebetulnya, apapun yang kita lakukan, dan terutama negara lakukan, jangan GR dulu gitu ya. Karena apa? Pemulihan korban yang paling optimal sekalipun pada hakikatnya tidak akan mampu menghapuskan penderitaan korban yang paling minimal. Kenapa? Karena menurut saya, ketika kita bicara pelanggaran berat hak asasi manusia atau gross violation of human rights, korban itu mengalami apa yang disebut dengan irreparable damage. Jadi, satu luka, satu penderitaan yang tidak bisa dipulihkan pada hakikatnya itu. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Andre. Kemudian untuk selanjutnya adalah narasumber yang kedua. Narasumber yang kedua adalah Bapak Profesor Dr. Aswi Warman Adam. Saya bacakan sedikit daftar riwayat singkat beliau. Beliau adalah Profesor Riset Bidang Sejarah Sosial Politik LIPI. Beliau menamatkan doktoral di EHESS, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris pada tahun 1990. Beliau juga merupakan penulis buku Pelurusan Sejarah Indonesia yang terbit pada tahun 2004, aktif menjadi pembicara dalam berbagai forum, baik internasional maupun nasional.
Kemudian beliau juga menjadi saksi ahli dalam beberapa persidangan terkait dengan sejarah dan sosial politik. Anggota pengkajian pelanggaran berat HAM Soeharto yang dibentuk Komnas HAM pada tahun 2003 sebagai narasumber pada CAVR, Komisi Pengakuan Kebenaran dan Rekonsiliasi di Dili Timor Leste pada tahun 2004. Kemudian juga pada tahun 2008 sebagai narasumber pada Komisi Kebenaran dan Persahabatan RI Timor Leste atau CTF. Dan pada tahun 2015, Profesor Aswi juga merupakan saksi ahli dalam International People Tribunal tahun 1965 di Den Haag. Pada pagi hari ini, Profesor Aswi akan memaparkan topik mengenai tinjauan perspektif sejarah peristiwa 1965-1966. Kepada Bapak Profesor, saya persilahkan. Terima kasih, Ibu Moderator. Saya langsung saja kepada paparan saya. Pada bagian pertama, suara saya kedengar ya. Pada bagian pertama, saya menyinggung juga sedikit tentang dalang dari peristiwa G30S itu. Karena selama Orde Baru ini, kita diajarkan untuk hanya mengetahui atau mengakui adanya satu-satunya dalang, yaitu PKI. Tetapi kita menyadari bahwa buku yang terbit dari waktu ke waktu itu menyampaikan bahwa ada dalang yang lain, yaitu Angkatan Darat, atau ada juga yang menyebut Soekarno, Soeharto, ada keterlibatan CIA dan agen negara asing lainnya gitu. Tapi saya menganggap bahwa teori yang lebih tepat itu adalah yang disampaikan oleh John Rosa di dalam bukunya yang terbit pada tahun 2006 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Dalih Pembunuhan Massal. Pada tahun ini, beberapa waktu yang lalu, John Rosa juga menerbitkan kelanjutan dari buku pertama itu, yaitu tentang sejarah yang dikuburkan. Saya menilai bahwa buku John Rosa ini, pada slide berikutnya, menggunakan sumber yang sahih dan analisis yang tajam dan kesimpulan yang baru. John Rosa, pada slide yang selanjutnya. Menganggap bahwa peristiwa G30S itu tidak lain dari aksi untuk menculik 7 jenderal dan menghadapkan kepada presiden, bukan sebagai gerakan. Nah, karena aksi yang dilakukan di Jakarta ini secara serampangan, maka dapat diberantas dalam 1-2 hari, ditambah perlawanan yang tidak berarti di Jawa Tengah. Namun aksi ini yang menewaskan 6 jenderal ini oleh Jenderal Soeharto dijadikan dalih untuk memberantas PKI sampai ke akar-akarnya. Di dalam buku John Rosa itu juga sudah dianalisis kenapa gerakan atau aksi ini gagal. Slide yang berikut. Bahwa karena tidak ada satu komando pada aksi ini, jadi ada kalangan militer, Untung, Latif, dan Sujono, dan dari Biro Khusus PKI, tetapi di dalam hal ini peran SAM yang menjadi penghubung di antara kedua pihak ini yang sangat menonjol. Dan ketika aksi ini ditentang oleh Presiden Soekarno yang meminta supaya dihentikan, maka pelaku gerakan ini menjadi bingung. Oleh sebab itu, terjadi selang waktu 5 jam dari pengumuman yang pertama kepada pengumuman yang berikutnya. Sesuatu yang jelas sangat keliru kalau dalam suatu kudeta. Terus, slide yang berikutnya. Jadi ada kerancuan di sini antara upaya untuk penyelamatan Soekarno dengan percobaan kudeta, dengan diiringi juga dengan upaya membubarkan kabinet. Dan arsip yang sudah dibuka
di Amerika juga menjelaskan bahwa Amerika Serikat mendiskusikan dengan berbagai cara untuk mendorong PKI bergerak lebih dahulu hingga dapat dipukul telak oleh Angkatan Darat. Dan karena sudah tahu sebelumnya Soeharto adalah jenderal yang paling siap pada tanggal 1 Oktober 1965. Saya akan beralih kepada pembahasan yang utama pada pagi ini tentang korban peristiwa G30S tahun 65 itu. Saya mengutip saja ini dari Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang undang-undang itu sendiri sudah dipatahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun pengertian korban itu adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, mengalami kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan, perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di dalam undang-undang ini disebutkan termasuk korban juga adalah ahli warisnya. Dari definisi korban ini saya mencoba untuk membuat kategori korban G30S 65 itu yang menurut saya terbagi atas tujuh kelompok. Pembagian tujuh kelompok ini untuk memudahkan juga untuk melakukan penyelesaian masalah ini. Mungkin ada yang sangat sulit untuk diselesaikan sekarang, tetapi ada yang relatif lebih bisa dikerjakan di dalam tujuh dari kategori ini. Dan di antara tujuh kategori ini juga ada yang sudah secara bertahap itu sudah dapat diselesaikan. Saya mulai dengan yang pertama, dari korban yang pertama, yaitu enam orang jenderal. Slide yang berikutnya. Jadi ada enam orang jenderal dan satu perwira, satu orang polisi di Jakarta dan dua orang perwira Angkatan Darat di Jogja. Yang 10 orang ini diangkat menjadi pahlawan revolusi. Menurut saya, secara hukum, peristiwanya ini sudah selesai. Karena apa? Karena pelaku pembunuhan itu sudah diadili oleh Mahkamah Militer atau Mahkamah Militer Mahmiluk, Mahkamah Militer Luar Biasa, atau Mahmilti, Mahkamah Militer Tinggi. Pelakunya dihukum mati atau seumur hidup atau 20 tahun penjara. Itu yang pertama dari korban peristiwa ini. Dan yang kedua, menurut saya Soekarno pun juga adalah bisa dianggap sebagai korban peristiwa ini, karena ia ditahan, meskipun tidak dikatakan demikian, tapi pada faktanya di Wisma Yaso dia tidak dibolehkan untuk keluar dari sana pada tahun 68 sampai menemui ajalnya pada tahun 1970. Dan kemudian juga kursi presiden itu diambil secara bertahap oleh Jenderal Soeharto. Nah, masalah Soekarno sebagai korban ini juga menurut saya sudah diselesaikan juga. Ada yang mengganjal, yaitu TAP MPRS nomor 33 tahun 67 yang di dalam konsiderannya itu menyebutkan bahwa Presiden Soekarno membantu gerakan 30 September tahun 65. Dan ini diselesaikan dengan mengangkat Soekarno kembali menjadi pahlawan nasional. Dengan demikian, pahlawan nasional ya tentunya tidak melakukan upaya yang membantu suatu gerakan kudeta. Jadi persoalan Soekarno itu sudah bisa diselesaikan. Berikutnya, yang terjadi kemudian itu adalah terbunuhnya 5.000 orang di Jawa, Bali, Sumatera, dan beberapa tempat lainnya di Indonesia. Angka yang paling rendah itu adalah 78.000 dan yang paling tinggi 3 juta orang, seperti yang disebut oleh Sarwo Edi. Namun 500.000 itu adalah angka yang dianggap moderat, dan ini diperkuat juga oleh penelitian yang mutakhir, yaitu
Sidat Chandra yang pada tahun 2017 itu melakukan penelitian tentang jumlah korban ini secara atau melalui statistik. Dan dia menemukan atau membuat kesimpulan bahwa jumlah korban di Jawa Timur adalah sekitar 150 ribu orang. Dan sekarang Sidat Chandra juga sedang melakukan penelitian di Jawa Tengah, melakukan penelitian secara statistik. Nah, angka 150 ribu orang untuk Jawa Timur ini kiranya agak klop dengan 500 ribu orang untuk secara keseluruhan. Terus, slide yang berikut. Nah, kemudian yang korban yang berikutnya itu adalah ada ribuan orang yang sedang Indonesia, yang sedang berada di luar negeri, yang belajar, yang menjadi diplomat, atau yang sedang berkunjung menghadiri Hari Nasional Tiongkok pada tanggal 1 Oktober tahun 65. Ini kemudian terhalang pulang. Mereka dicabut kewarganegaraannya dan menjadi eksil. Ini kelompok yang juga satu kategori dari korban peristiwa 65. Ini sudah difilmkan antara lain dalam Surat dari Praha yang sudah diputar di bioskop beberapa tahun yang lalu. Terus slide yang berikutnya. Dan kemudian menjelang tahun 71, pemilihan umum yang pertama di Indonesia pada masa Orde Baru, orang-orang yang dianggap berbahaya bagi masyarakat, dianggap bisa mengganggu pemilu ini, kemudian dibuang pada tahun 69, jadi sebelum pemilu itu, ke Pulau Buru. Sebanyak, secara bertahap, sebanyak 11.000 orang. Mereka dibuang secara paksa dengan kategori golongan B. Sungguh pun kategori itu juga tidaklah terlampau ketat dan juga tidak bisa juga dipertanggungjawabkan kriterianya. Di dalam IPT internasional, dalam IPT 65 di Den Haag pada tahun 2015, pembuangan ke Pulau Buru itu dimasukkan ke dalam kategori perbudakan. Jadi tidak sekedar dibuang, tetapi di sana mereka dijadikan budak. Slide yang berikut. Dan kemudian, yang menjadi korban juga dalam peristiwa 65 itu adalah selain mereka yang ditahan, ditangkap, tetapi juga keluarganya. Kita tahu berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri tahun 81, mereka yang terlibat dan keluarganya itu tidak boleh menjadi pegawai negeri atau menjadi anggota ABRI. Dan kita tahu bahwa dari tahun ke tahun itu ada upaya litsus, penelitian khusus terhadap mereka yang menjadi pegawai negeri maupun juga menjadi anggota ABRI. Terus slide yang selanjutnya. Korban yang lain juga menurut hemat saya adalah orang-orang Tionghoa di Indonesia. Karena Tiongkok dianggap terlibat di atau membantu gerakan 30 September ini, diupayakan tidak ada hubungan antara orang-orang Tionghoa yang ada di Indonesia ini menjadi terputus hubungannya dengan Tiongkok. Oleh sebab itu ada larangan masuknya segala sesuatu yang mempunyai tulisan Mandarin dan semacamnya gitu. Di selain itu juga ada upaya untuk mewajibkan, walaupun di situ tidak dikatakan wajib, untuk mengganti nama bagi orang-orang Tionghoa. Nah, selain itu juga ada diskriminasi bagi orang-orang Tionghoa untuk memasuki pendidikan sekolah, pendidikan tinggi, maupun juga lapangan pekerjaan di pemerintahan. Nah, ini juga menurut hemat saya satu kategori korban peristiwa 65. Berikutnya. Nah, itu tujuh kategori
korban 1965, menurut pandangan saya, ada dua kategori korban yang seyogianya didahulukan, yang mungkin bisa dilakukan dengan cepat. Misalnya mengenai eksil. Mengenai eksil yang sudah menjadi sebagian besar atau hampir semua itu sudah menjadi warga negara asing. Menurut hemat saya, solusinya adalah bahwa pemerintah atau negara di dalam hal ini mengakui sudah terjadi kekeliruan pada masa lampau dan meminta maaf terhadap hal ini. Itu sudah sebagian besar sudah menyelesaikan persoalan eksil itu. Dan kemudian yang kedua, yang bisa dilakukan juga adalah memberikan rehabilitasi kepada mereka yang dibuang ke Pulau Guru pada tahun 1969 sampai 1979. Jumlahnya 11.000 orang, tetapi saya menduga bahwa jumlahnya itu tinggal sedikit orang karena peristiwa itu mereka sekarang ini sudah berusia sekitar 80 tahun gitu. Jadi mereka seyogianya diberikan rehabilitasi karena kebijakan negara yang keliru dan mereka dibuang dengan tanpa proses pengadilan. Itu mengenai apa kategori korban yang menurut hemat saya bisa dilakukan dengan seyogianya dengan cepat. Dan kemudian pemulihan korban yang sudah dilakukan selama ini sudah disinggung di dalam buku Andre Sujatmoko, yaitu melalui lembaga perlindungan saksi dan korban dan keputusan wali kota Palu, itu sudah diuraikan di dalam buku ini. Saya juga mempertanyakan apakah pemulihan korban ini juga bisa melalui Palang Merah Indonesia atau Palang Merah Internasional. Karena pasca G30S tahun 65, Palang Merah Internasional itu juga memberi bantuan kepada para tahanan politik itu. Dan kemudian yang tentu juga dipertanyakan di sini, apakah pemulihan korban itu termasuk juga pemulihan aset? Tetapi sekali lagi, ini adalah melalui proses pengadilan. Ini sudah dilakukan. Ada rumah-rumah yang dimiliki oleh orang-orang yang menjadi pengurus PKI di Bandung misalnya, ataupun juga di Bali yang sudah dituntut pengadilan dan sudah bisa dikembalikan gitu. Tetapi ada juga kasus yang yang lain yang belum selesai. Slide berikutnya. Ada juga ini bersifat bantuan ya yang sangat terbatas dan juga ada jumlah orang yang juga tidaklah banyak gitu. Ini kasus yang menyangkut Puji Aswati, di seorang aktivis Gerwani di Jawa Timur yang suaminya juga ditahan, dua-duanya pernah ditahan sangat lama. Suaminya Gatot Lestario itu pada tahun 1985 dijatuhi hukuman mati. Nah, Puji Aswati itu sempat menulis surat kepada seorang aktivis Inggris, Patricia Cleveland Peck. Mereka bersurat-suratan, ada 100 surat di dalam korespondensi mereka. Dan Cleveland Peck itu kemudian mendirikan Puji Fund. Jadi suatu yayasan, suatu dana Puji untuk membantu Kapol Puji Aswati yang memang menderita kanker gitu. Tetapi kemudian bantuan itu diberikan bukan hanya kepada Puji, tetapi juga kepada beberapa kapol yang lain. Walaupun tentu jumlahnya sangat terbatas. Dan pada tahun 92 Puji meninggal. Namun bantuan itu tetap diberikan sampai berakhir yayasan ini berhenti pada tahun 2018. Tapi lagi-lagi ini bantuan dari luar negeri yang sifatnya bukan bantuan dari negara asing. Terus yang berikutnya. Nah, ini pemulihan aset yang sudah dilakukan, yaitu
misalnya Rumah Sakirman, seorang anggota Politbiro PKI, yang berada di Jalan Surapati nomor 29 Bandung, pada Pengadilan Negeri Bandung. Rumah itu pada tahun 65 dan seterusnya ditempati oleh Walawa, kemudian yang menjadi Mendwa Resimen Mahasiswa Unpad, pasca G30S tahun 65. Perkara itu sudah sampai tahap kekasi dan diputuskan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2014. Di Bali juga ada peristiwa yang sama, jadi ada tuntutan rumah itu yang juga berhasil dilakukan pada pengadilan negeri. Terus, ini ada kasus yang lebih sebetulnya dari segi jumlah itu cukup besar, yaitu kasus yang terjadi di Cianjur yang menyangkut Edi Tanumiharja. Edi Tanumiharja ini seorang Tionghoa, anggota DPR dari NU. Nah, pada bulan April tahun 65, Pengadilan Negeri Cianjur itu memutuskan hukuman terhadap seorang warga negara asing bernama Tan Eng Ho. Nah, hukuman itu dijatuhkan, tapi juga merupakan diikuti dengan perampasan dan penyitaan harta Tan Eng Ho. Yang menjadi masalah adalah nama Tan Eng Ho ini sama dengan nama Tionghoa dari Edi Tanumiharja, sehingga yang dirampas atau disita itu adalah harta atau tanah dari milik anggota DPR Edi Tanumiharja. Dan ketika itu, Edi Tanumiharja itu sedang melakukan kunjungan ke Kamboja, Burma, dan Vietnam. Dan tanahnya dirampas di Cianjur oleh negara. Slide yang berikut. Nah, Edi yang kemudian atas saran Idham Khalid itu sementara menunda kepulangannya ke Indonesia. Nah, pada tahun 69, Edi mengajukan surat peninjauan atas keputusan Pengadilan Ekonomi Cianjur ke Mahkamah Agung. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Terus, slide yang selanjutnya. Nah, tapi pada tanggal 10 November tahun 1986, Pengadilan Negeri Cianjur mengakui adanya kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan. Ada error in persona, karena yang salah itu adalah nama dari orang itu, sehingga yang disita ada harta orang yang lain. Jadi semestinya eksekusi dilakukan terhadap Tan Eng Ho yang warga negara asing, tetapi perampasan tanah dilakukan terhadap Tan Ang Hing yang warga negara Indonesia, yang kemudian berganti nama menjadi Edi Tanumiharja. Pengadilan Negeri Cianjur juga mengatakan Edi telah menderita kerugian akibat kesalahan itu dan mewajibkan pemerintah membayar ganti rugi. Pada tahun 1994, ganti rugi yang harus dibayarkan itu ditaksir 167 miliar. Namun kemudian menurut perhitungan dari lembaga penilai independen, Hukon dan Tan tahun 2007, jumlah ganti rugi itu mencapai 1,4 triliun rupiah. Belum selesai sampai di situ, selanjutnya. Presiden Megawati menaruh perhatian terhadap kasus ini dan menerbitkan Kepres 71 tahun 2002 yang memutuskan untuk memberikan ganti rugi kepada Edi atas barang-barang yang telah disita oleh negara. Dan Kepres ini menugaskan juga Menteri Keuangan untuk mengurus pembayaran ganti rugi tersebut. Namun, Menteri Keuangan kemudian membentuk tim koordinasi pelaksanaan Kepres. Nah, dalam kenyataannya sampai hari ini, tim ini belum bisa menentukan besarnya nilai yang harus dibayar oleh negara. Jadi peristiwa ini masih terkatung-katung walaupun sudah ada Kepresnya sekalipun. Terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Profesor atas paparan yang disampaikan. Sangat menarik sekali Prof. Sejarah. Jadi semakin kita mengetahui bagaimana kondisi pada saat itu. Baik, jika kita tadi berbicara dari sudut sejarah, kita mendengarkan paparan dari sudut ilmu sejarah, maka untuk narasumber yang ketiga, yaitu Bapak Manunggal Kusumawardaya, akan memaparkan dari sudut HAM. Saya akan membacakan riwayat singkat beliau. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Sudirman Purwokerto,
meraih gelar sarjana ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, kemudian meraih gelar magister di Monash University melalui Australian Development Scholarship. Kemudian beliau juga pernah meraih beasiswa student Belanda untuk mengikuti certificate course on globalization, labor rights, and corporate social responsibility dari Institute of Social Studies di Den Haag. Kini masih menyelesaikan atau sedang menyelesaikan studi doktoral di Radboud Universiteit Nijmegen. Baik, kepada Bapak Manungga, saya persilahkan untuk topik beliau adalah mengenai tanggung jawab negara dalam peristiwa 1965-66 tinjauan hukum hak asasi manusia. Kepada Bapak, 15-20 menit dari sekarang. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator dan dari Rastri Sakti atas undangannya. Paper saya beri judul peristiwa 65-66 dan tanggung jawab negara. Nah, peristiwa 65-66, saya pertama memaparkan ini karena ada berbagai macam versi atau banyak peristilahan yang berkembang di masyarakat. Ada genosida 65, ada tragedi 65, ya, kekerasan 65. Tapi kalau kita bicara dalam konteks formal, pengertian formal, maka satu-satunya institusi yang sampai hari ini setidaknya mengeluarkan definisi atau istilah itu adalah Komnas HAM. Ya, tadi disinggung oleh Pak Senior saya, Pak Andre Susatmoko, Komnas HAM punya kewenangan untuk melakukan investigasi penyelidikan permulaan ya pelanggaran berat asasi manusia. Nah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam rangkasan eksekutif laporan penyelidikan pelanggaran HAM memberikan definisi peristiwa 65 sebagai tragedi kemanusiaan yang menjadi lembaran hitam sejarah Indonesia. Titik-titik itu karena ada yang saya hilangkan ya. Kemudian sebagai akibat dari kebijakan negara. Ini state policy kebijakan negara. Jadi bukan orang per orang atau horizontal, tapi sifatnya vertikal. Nah, ini makanya ada tanggung jawab negara lah nanti yang kita akan bicarakan. Untuk dalam kebijakan negara untuk melakukan penumpasan terhadap para anggota dan pengikut Partai Komunis Indonesia yang dianggap melakukan tindakan perlawanan negara. Jadi PKI dianggap melawan negara, maka ada kebijakan untuk penumpasan dan kebijakan itu eksesif ya, berlebihan. Kebijakan yang berlebihan ya di bawah itu dituliskan. Kemudian bentuk-bentuk kekerasannya. Komnas HAM dalam penyelidikannya menemukan berbagai form violence, ya, pembunuhan, pemusnahan, eksterminasi, perbudakan, tadi disampaikan Pak Aswi di Pulau Buru, dia dikategorikan sebagai perbudakan, pengusiran, ya. Tadi juga disampaikan Pak Aswi soal rumah di Bandung itu milik seorang pengurus PKI, kemudian pengusiran penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa. Nah, ini menimbulkan memberikan kesimpulan pada kita bahwa kekerasan 65 itu tidak hanya satu ragam. Biasanya kalau kita baca dalam studi literatur mengenai 65 itu yang agak dominan itu mass killings, pembunuhan massa. Ya, ada buku khusus soal itu dari Robert Crip misalnya, kemudian biasanya juga film-film dokumenter pembunuhan, tapi sebenarnya juga ada perbudakan massal gitu. Perbudakan forced labor di Pulau Buru yang salah satu korbannya di situ adalah penulis Pramudia Natatur. Nah, Komnas HAM menyimpulkan bahwa kesemuanya itu adalah secara hukum adalah kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity. Ya, di dasar pijakannya adalah Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang 26 tahun 2000. Nah, artinya kejahatan yang dilakukan ini bukan saja kejahatan yang lokal saja sifatnya atau nasional, no? Tapi dia adalah bentuk serious crimes, kejahatan yang di dalam dunia, dalam hukum internasional itu worst, paling buruk, paling kasar, dan sebagainya, yang sangat tercela. Ya. Dan menjadi concern dari komunitas internasional karenanya.
Kemudian bagaimana dengan diskursus 5? Ya? Kita tahu ada ketetapan MPRS, ketetapan MPRS nomor 25 MPRS 66 tentang larangan ajaran komunisme Marxisme dan juga pelarangan Partai Komunis Indonesia. Nah, inilah yang apa kerangka hukum yang sampai sekarang masih berlaku. Dan di sana dinyatakan juga PKI sebagai apa mengkhianati negara dan sebagainya itu. Nah, saya kira sebagian dari kita peserta diskusi ini, terutama yang apa yang telah apa cukup berkesadaran politik di masa Orde Baru, itu bisa merasakan bahwa isu 65 itu adalah isu yang sensitif. Orang tabu untuk membicarakannya, setidaknya secara terbuka. Pelarangan dan rahasia buku misalnya, bukunya Pramudiana Tatur itu dilarang, ya, karena dianggap menyebarkan Marxisme-Leninisme dan dikaitkan dengan pramuda yang juga dituduh sebagai anggota PKI. Kemudian pembubaran screening film, dan itu pun bahkan masih terjadi hingga sekarang, pembuaran acara diskusi, diskusi bukunya Pram dulu, teman-teman di Jogja tahun 90-an divonis bersalah dan dipidana penjara saat itu ya. Gunarti Kornais Pos-Pos, kemudian represi terhadap simbol-simbol yang dikaitkan dengan komunisme. Jadi komunis itu fobia juga ya. Saya masih ingat tuh tahun berapa ya, tahun 90-an atau tahun 2000-an itu ada sampul kasetnya di Doang ya. Salah seorang apa seniman atau penyanyi gitu ada logonya lah begitu, logo Palu Arit, kemudian menjadi ramai. Yang kemarin-kemarin beberapa waktu lalu itu juga ada kaos apa ya band kreator gitu yang memang itu band rock metal Jerman yang memang di dalam sampul albumnya itu memang ada gambar apa Palu Aritnya begitu ya, apa itu juga kemudian dipakai oleh penggemar musik metal, kemudian itu ditangkap oleh apa aparat keamanan kalau nggak salah dari militer, disita dan sebagainya, dan kemudian menjadi apa ramai lah orang apa ada masih sensitif sampai bahkan hingga hari ini. Nah, narasi dominannya tadi adalah gerakan 30 September ya, garis miring Partai Komunis Indonesia, walaupun tadi seperti di mungkin juga disinggung oleh Pak Aswi. Ya, gerakan nama gerakannya itu penculikan yang disertai atau disusul dengan pembunuhan itu dilakukan G30S ya, gerakan 30 September memang namanya gerakan 30 September. Tapi bahwa kemudian dasarin Partai Komunis Indonesia itu adalah bagaimana narasi Orde Baru. Nah, yang singkat ceritanya atau kira-kira di sana dikatakan bahwa penculikan disertai dengan pembunuhan dan sebagainya. Nah, ada amplifikasi atau apa pengerasan ya nasionalisme ini melalui pendidikan. Saya sebagai generasi yang belum ada tahun 65 ya, saya baru lahir 10 tahun kemudian tahun 75. Pak Andre tahun 85. Pak Andre lebih senior dari saya tapi kira-kira masih satu zaman lah ya. Tumbuh besar di 80-an. Berkesadaran politik di tahun 90-an lebih kurang tahun 80-an itu kita diwajibkan ya untuk nonton film pemberantasan G30S PKI. Jadi saya lupa apa kita mesti bayar ya, tapi guru di sekolah itu menggiring kita ke bioskop ya, pasti itu juga bukan inisiatif guru-guru kita, pasti juga ada arahan dari dinas pendidikan dan sebagainya. Ya, kita senang-senang aja karena apa nggak ada pelajaran, digiring ke bioskop untuk menonton film itu yang sangat mengerikan dan apa filmnya sangat hitam putih, dalam bukan hitam putih dalam arti warnanya, tapi tokoh protagonisnya, antagonisnya itu betul-betul dikesankan yang sangat apa ekstrim atau sangat apa ya sangat vulgar begitu. Ya, saya kira misalnya gambaran soal Aidit itu juga sampai sekarang menjadi perbincangan masyarakat bagaimana dia adalah perokok berat, minum kopi dan sebagainya, walaupun keluarganya sebenarnya membantah Aidit itu tidak merokok misalnya. Nah, narasi ini tidak kemudian diamplifikasi dalam film, di dalam pelajaran sekolah. Nah, itu G30S ya, gerakan 30 September yang tadi juga disampaikan oleh Pak Aswi, itulah yang menjadi apa narasi dominan. Jadi kalau kita bicara 65, orang akan mengingatnya G30S.
kalau saya bicara dengan generasi muda sekarang, ya dalam konteks pekerjaan saya adalah dosen ya. 65 mahasiswa itu, ini Pak ya lubang buaya. Tapi tragedi kemanusiaannya, peristiwa apa kekerasan negaranya, mereka tidak tahu. Heran, masa ada, tidak ngerti. Dan ini kalau kita renungkan, ini ironis ya. Kita saya kira senyampang berpendidikan cukuplah ya, menengah begitu. Kita tahu ada kekerasan di Jerman, di era Nazi. Ya, Nazi Hitler, bagaimana eksterminasi terhadap orang-orang Yahudi, orang-orang homoseksual, orang-orang Gypsies, orang-orang komunis juga oleh Nazi. Tapi kita nggak ngerti ya, kita sebagai bangsa, terutama kami yang apa generasi-generasi yang tidak mengalami secara langsung ya. Kalau Pak Aswi mungkin masih punya kesadaran, sudah ada saat itu dan cukup punya kesadaran barangkali itu, kalau sudah punya kesadaran yang cukup. Tapi kalau generasi yang lahir setelah itu atau jauh setelah itu menjadi sesuatu yang non-existent, apa iya ada gitu. Tidak menjadi bagian dari pengajaran di sekolah sama sekali, bahkan hingga hari ini. Dan sampai hari ini, kalau kita bicara soal sejarah, itu paling apa kekerasan terhadap negara ya, atau pemberontakan terhadap negara ya. Misalnya pemberontakan RMS ya, Republik Maluku Selatan, kemudian apa sih sama dengan Somopel, saya lupa, kemudian Andi Aziz, ada Darul Islam Tentara Islam Indonesia, dan apalagi ya, seperti itulah ya kira-kira warga terhadap negara. Tapi kekerasan terhadap negara terhadap warganya itu tidak pernah menjadi bagian dari pendidikan kita gitu. Inilah saya kira yang membuat kita menjadi tidak mengerti sejarah diri sendiri. Kita mengerti apa yang terjadi di Jerman, kita mengerti apa yang terjadi di Kamboja, ada Killing Fields, ya. Tapi kita nggak ngerti apa yang menjadi persoalan dan masa lalu kita sendiri. Nah, kemudian saya termasuk orang yang tidak mengerti itu. Ya. Saya termasuk orang yang tidak ngerti, bahkan kalau kita saksikan di layar yang saya tampilkan ini ada gambar buku, bukunya Brian May ya. The Indonesian Tragedy, ini adalah buku yang pertama kali saya tahu ada peristiwa 65 atau tragedi 65 itu dari buku ini. Dan itu sudah terjadi mungkin menjelang saya lulus atau bahkan setelah saya lulus kuliah gitu. Dan itu saya dapatkan dari apa saya baca di perpustakaan pribadi paman saya. Saya baru mengerti, oh ternyata kalau kita bicara 65 itu enggak saja narasi di lubang buaya, tapi juga ada kekerasan terhadap warga. Itu disebutkan angka pembantaian massal dan sebagainya. Artinya betapa apa ya sekretif. Ya. Terutama kalau dalam konteks Orde Baru kan kita saat itu memang pra-internet, hanya mereka yang punya akses pengetahuan, dalam arti mungkin subscribe atau punya akses, punya daya beli apa literatur yang dapat diandalkan ya, tidak asing misalnya, atau punya akses biasanya ke radio gelombang pendek, terkait dengan Indonesia misalnya. Saya dulu misalnya mendengarkan kekerasan di Aceh itu bukan tahu dari media nasional tapi dari radio Nederland. Oh ternyata di Aceh itu ada perang gitu, karena ada konflik gitu, karena interview dari Radio Nederland itu ada interview dengan apa yang disebut oleh pemerintah Indonesia sebagai gerakan pengacau keamanan dan sebagainya. Nah ini yang gambaran peristiwa 65 hari ini agak berbeda menurut saya, karena nggak menjadi bagian dari pengajaran dan wacana publik. Nah ini memang persinggungan-persinggungan pribadi yang membuat kita tahu ya, kadang-kadang kalau nggak mengalami sendiri atau tidak melihat sendiri, kita nggak percaya. Nah, ini ketika saya studi tahun 2009, studi singkat di Den Haag, ya, saya singkat cerita berjumpa dengan salah satu eksil, ya, namanya Pak Warjo ini. Sebetulnya nama aslinya itu Sarmaji, tapi orang lebih akrab dengan nama Pak Warjo, ya, katanya Waras Bejo kalau bahasa
bahasa Jawa itu waras itu ya sehat, bejo itu ya beruntung. Beliau itu tahun 2009 atau 11 tahun yang lalu, dan beliau itu sebetulnya saat terjadi 65 sedang ditugaskan belajar. Saya lupa di mana dia ya, di Tiongkok atau di Soviet. Tapi ketika terjadi peristiwa 65, kemudian Orde Baru merangkak menguasai, itu menggang kendali kuasa, orang-orang seperti Pak Warjo ini, yaitu para pelajar sebetulnya, para penerima beasiswa, makanya disebut MAHID, ya, Mahasiswa Ikatan Dinas, itu dicabut paspornya. Ya. Kalau tidak, kalau nggak salah, kalau nggak menyatakan kesetiaan dan sebagainya lah, nanti Pak Aswi bisa koreksi soal itu. Beliau termasuk yang menolak sehingga paspornya dicabut. Ya, dan singkat cerita, biasanya orang-orang seperti itu end up-nya atau berakhirnya di Belanda. Ya. Tidak pakai redaksi Suaka, saya lupa pakai redaksi apa, tapi kebanyakan kemudian di Belanda, di Nederland. Nah, itu yang di belakang beliau, seorang pria berambut agak putih, agak gundul katakanlah gitu, berkacamata, itu adalah Maman. Maman itu waktu peristiwa 65 umurnya baru 10 tahun. Paspornya juga ikut tercabut karena dia menghadiri seperti yang tadi disampaikan Pak Asli, menghadiri apa itu, ulang tahun di Tiongkok. Dia ikut bapaknya gitu. Bapaknya adalah duta besar kalau nggak salah Afrika Selatan atau mana di Afrika. Nah, peristiwa itu dia di luar negeri, kemudian paspornya singkat cerita ikut tercabut. Ya. Dan mereka berdua ini adalah satu titik saja dari sekian juta megapiksel ya korban pelanggaran HAM masa lalu. Artinya akan lebih banyak lagi sebetulnya, itu angkanya lebih banyak. Tinggal di terpaksa harus menghabiskan hidup di luar negeri, dan kebetulan saya, Pak Aswi, saya gitu, Mas Andri juga pernah tinggal di luar negeri, hidup di luar negeri dulu saya pikir enak ya, bukankah alamnya dingin, ada saljunya, barang-barangnya bagus, tapi itu sebenarnya ternyata setidaknya menurut saya nggak benar. Artinya kita pasti selalu rindu rumah, selalu ingin pulang, kan rasa kerinduan akan kultur asli atau budaya di mana kita berasal itu ada, kan itu mereka tercerabut dari itu, dan saya bisa menghayati betapa menderitanya itu dari satu aspek saja mengenai budaya. Saudara Maman itu yang di belakang itu, saya ke rumahnya itu selalu memantau yang radio streamingnya itu siaran lagu-lagu Reco Buntung gitu ya, yang dari Jogja itu Campur Sari, Dangdut dan sebagainya. Itu dia berusaha menjadi Indonesia dengan cara demikian. Ya, dan ketika bicara dengan orang Indonesia yang lain, dia berusaha lu gue ya, karena dia juga dia itulah cara dia untuk tetap menjadi Indonesia. Tapi poin saya adalah bagaimana para korban ini yang terserabut ke warga negaraannya itu menderita dengan menderita dengan caranya sendiri. Nah, kajian 65, kalau kita tadi bicara mengenai diskursus 65, sekarang saya akan bicarakan mengenai kajian 65, terutama di sini dalam konteks akademik ya, maupun non-akademik lah, ada sastra, ada budaya juga ya, film dan sebagainya. Kajian 65, terutama di Orde Baru tentu saja lebih banyak dilakukan oleh sarjana asing. Ada Harold Kroth ya di Military and Politics in Indonesia, ada Brian May tadi yang saya tampilkan gambarnya, Ben Anderson dengan Cornell Paper-nya, Saskia Weringa dengan soal Gerwani, John Rosa tadi yang diulas secara ringkas oleh Pak Asfi. Kajian itu didominasi penelitian sosial. Ya, bagaimana terjadinya mass murder itu, bagaimana para jenderalnya terbunuh, siapa sebetulnya dalangnya. Ada yang berpendapat misalnya Soekarno lah devius dalangnya, ya, dalangnya itu Soekarno, dan seterusnya. Itu lebih kepada fokusnya juga mengenai lubang buayanya itu, walaupun ada juga yang agak recent begitu, Robert Gripp misalnya, dia mass killings, ya, the Indonesian killings, pembunuhan Indonesia. Tapi
apapun itu biasanya penelitiannya adalah penelitian sosial. Jadi penelitian legal mengenai penyelesaian legal secara hukum itu masih scarce, langka. Nah ini asumsi saya bisa juga salah, tapi menurut saya narasi dominan dan represi itu orde baru ya. Karena jangankan studi mengenai 65 yang membahas PKI ya, kita dulu membicarakan itu di ruang terbuka aja beban psikologisnya sangat besar. Hari ini kita bisa beli bukunya Pram di Gramedia misalnya. Tapi saya masih ingat tuh tahun 96 atau 97 saya pinjam buku dari kawan saya. Di tepi kali Bekasi ya, Pramudia Natatur. Itu rasanya kayak membawa, kayak sekarang itu kita mungkin membawa barang terlarang, kayak membawa ganja mungkin ya. Nah, kalau kedapatan membawa buku itu bisa, pelanggaran hukum ya kan, buku ini tuh buku yang tidak boleh dibaca. Sebegitu paranoidnya lah gitu ya, begitu. Nah, oleh karena itu di pasca orde baru ya harus diakui sih memang ada kelonggaran atau keterbukaan. Tadi dikatakan juga oleh Pak Asri ada spekulasi lain selain narasi resmi apa negara ya, ada yang bicara G30S Soeharto juga ada, kemudian CIA ya. Ada juga yang itu merupakan apa konflik internal di dalam tubuh apa tentara atau militer ya. Versi-versi itu bisa berkembang ya, katakanlah relatif bebas ya, walaupun di sana sini sedikit kadang-kadang kita mendengar ada sweeping dan sebagainya. Tapi memang masih sensitif, tapi bagaimanapun tensinya memang ada pengurangan lah, walaupun itu on-off, ya. Naik turun lah fluktuatif. Nah di sini mulailah kemudian orang biasanya fokusnya membicarakan ketika Soeharto berhenti ya, dan ganjalan utamanya adalah pemerintahan Soeharto. Maka tuntutan untuk mengadili para pelaku gitu. Studi-studi juga diarahkan ke sana, diskusi kepada ke sana bagaimana pengadilan ya. Dan di saat yang relatif bersamaan tahun 2000 tidak begitu lama setelah berhentinya Soeharto kita punya undang-undang pengadilan HAM juga kebetulan. Jadi benang merahnya ke sana. Maka energi masyarakat sipil biasanya diarahkan ke bagaimana untuk mengadili pelaku. Nah, perhatian terhadap korban ini yang minim ya. Apa studi mengenai korban ini minim ya. Ada kebanyakan bagaimana penyelesaiannya. Saya sendiri studinya mengenai penyelesaiannya secara legal ya, yang belum selesai. Tapi insya Allah sebentar lagi akan promosi tentang penyelesaian secara legal ya. Saya nggak bicara korban. Walaupun sebetulnya di situ juga ada aspek perlindungan terhadap korban kalau kita bicarakan pengadilan terhadap perpetrator atau pelaku kekerasan 65 itu. Maka di sini saya sangat mengapresiasi ya. Disinilah apa kalau ini kita bicara bedah buku dan ini porsi bedahnya gitu. Saya mengapresiasi atau apa menjuralah gitu. Buku apa kalau ngomong saudara itu kayaknya terlalu itu suhu ya, suhu saya. Bukunya Pak Andre ini sesuatu yang enggak mengisi, sekedar mengisi celah, saya bilang mengisi jurang ini apa kelangkaan studi mengenai korban. Nah riset ini sangat penting karena apa, bagaimanapun dia akan menjadi sumbangan untuk pengambilan kebijakan. Bagaimanapun kebijakan yang baik itu mestinya didasarkan pada apa studi ya, riset penelitian. Jadi ada basis risetnya yang bisa dipertanggungjawabkan, dan terlebih ini adalah riset doktoral ya, pencapaian tertinggi dalam apa level akademik. Maka ini sangat apa ya, ini intan permata lah dalam ilmu pengetahuan ya. Walaupun tentu saja apa kita juga tidak, saya yakin Pak Andre ini juga tidak menutup kritik dan saran, dan apalagi kasus ini masih ongoing ya, masih berjalan. Jadi kalau menunggu komplit lengkapnya ya, buku ini saya yakin juga akan cepat tidak update, karena misalnya sekarang misalnya ada salah dalam kita membicarakan Komisi Kebenaran aja, ini sekarang ada wacana dikeluarkannya instrumen peraturan presiden. Di dalam bukunya Pak Andri saya yakin belum ada. Tapi ya itulah saat ketika buku itu dihasilkan, diusikkan, ya lah yang paling, saat itulah memang paling terkenal atau paling update. Nah kemudian negara, karena
Mohon maaf, Pak Manunggal, tinggal 5 menit lagi, Pak. Oke, ya. Karena kita bicara tanggung jawab negara, singkat saja, sebetulnya simpel ya, instrumen hukum internasional, deklarasi universal asasi manusia, walaupun dia adalah, apa ya, dia tidak bukan instrumen hukum, tapi dia adalah instrumen moral lah ya, dasar moral di situ. ICCPR tadi disinggung juga oleh Pak Andre, bagaimana hak hidup harus dilindungi, negara tidak boleh merampas hidup, tidak boleh melakukan penyiksaan, tidak boleh melakukan apa kekerasan tanpa apa hukuman tanpa pengadilan dan seterusnya. Itu semuanya ada di situ. Kemudian basic principles juga untuk hak atas pemulihan dan sebagainya, dan kewajiban negara untuk protect ya, melindungi warganya atau setiap individu yang ada di dalam wilayah hukumnya, di teritorinya ya. Kemudian juga duty to prosecute, kewajiban untuk menuntut, untuk mengadili demikian. Nah, agak terakhir ini masih dua slide. Instrumen hukum nasional, saya kira kita juga punya basic moral dan sekaligus basic hukum, bahwa negara itu kita didirikan untuk melindungi segenap tumpah darah. Negara tidak hadir, tidak diadakan untuk membunuhnya orang, untuk memperbudak, gitu ya, untuk menyiksa, untuk memperkosa, dan sebagainya. Maka itu seharusnya menjadi kesadaran kita bersama, terutama penyelenggara negara, untuk seperti tadi ya, hak repairing, reparasi, walaupun bagaimana dikatakan Pak Andre, irreparable, tetap rusak ya, rusak itu sudah rusak, tapi setidaknya dia apa ya, meminimalisir rasa sakit itu. Yang namanya mobil penyok itu, walaupun digenteng magic itu juga kita tahu itu nggak akan, itu bukan original lagi, tapi setidaknya dia memulihkan. Mulih itu, kalau saya sebagai orang Jawa, memulihkan itu kan, mulih itu kan pulang, mengembalikan kembali ke asal, restorasi itu. Kemudian saya kira ini yang terakhir, pengadilan HAM ad hoc, inilah penyelesaian yang tersedia sebenarnya, pengadilan HAM ad hoc. Sayangnya saat ini kasusnya mandek di Kejaksaan Agung, bolak-balik perkara Komnas dan Kejaksaan Agung. Komisi Kebenaran Rekonsiliasi, kita dalam keadaan sampai hari ini tidak punya instrumen untuk membuat KKR secara nasional ya. Berbeda dengan KKR Aceh yang mandatnya MOU Helsinki. Tapi kita tidak, sampai saat ini belum, dan ada wacana memang diterbitkan KKR melalui peraturan presiden, yang menurut saya ya fine-fine aja ya. Instrumen itu, walaupun Undang-Undang Pengadilan HAM memandatkan dalam instrumen hukum, undang-undang, tapi karena ada putusan MK yang menyatakan undang-undang KKR tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka disinilah peraturan presiden itu punya dasar legalnya, yaitu putusan MK. Nah, terakhir ini, inisiatif lokal dari masyarakat, tadi dikatakan Pak Andre, permohonan maaf otoritas lokal, saya kira bagus diapresiasi, walaupun tetap saja ini ada karena 65 itu adalah negara ya, dalam arti central government, maka tetap pemerintah pusat mesti bertanggung. Tadi saran dari Pak Aski itu juga baik sekali, yang murah meriah sebenarnya tanda petik adalah permohonan pengakuan ya, permohonan maaf dan sebagainya, sehingga korban itu, kalau istilah kata Pak Andre, kalau kita ngobrol itu argonya nggak jalan terus ya. Sekarang itu kena argo terus jadi apa sakit terus. Dan kemudian di sini kalau kita bincangkan dengan current issues dalam hak asasi manusia, ada kota kabupaten ramah HAM ya. Ini juga mestinya kabupaten atau kota ramah HAM yang punya persoalan pelanggaran HAM berat, yang enggak hanya 65 misalnya di Lampung ya, ada Talang Sari dan sebagainya, itu bagaimana local government-nya itu punya inisiatif-inisiatif itu. Kemudian masyarakat juga tetap mengawal, walaupun kita sudah punya International People's Tribunal 65, setidaknya itu juga menjadi mainstreaming ya untuk penyelesaian kasus ini. Demikian, mohon maaf kalau kelebihan waktu, saya kembalikan pada moderator, dan saya menantikan diskusi yang hangat dalam acara ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak Manunggal. Menarik sekali paparan yang telah disampaikan oleh para narasumber, perpaduan antara teori, sejarah, dan hukum. Saya rasa akan menjadi lebih atraktif bila paparan tadi didiskusikan bersama di forum diskusi tanya-jawab dengan para peserta. Di sini telah terkumpul beberapa pertanyaan, dan pertanyaan akan dibagi ke dalam beberapa sesi dengan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama
Dari Bapak Putra Perdana dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Adapun pertanyaan ditujukan kepada Profesor Aswi, yaitu siapakah sesungguhnya yang dimaksud korban pelanggaran HAM berat tahun 6566? Karena menurut Profesor Anhar Gonggong, kejadian tahun 6566 tidak bisa dilepaskan dari peristiwa 6064 di mana PKI terlebih dahulu membunuh tentara, kader PNI, dan kader NU. Itu pertanyaan yang pertama kepada Profesor Aswi. Kemudian pertanyaan yang kedua juga dari Putra Perdana, ditujukan kepada Bapak Manunggal, bagaimana jalan untuk bisa rekonsiliasi dalam perkara 6566, di mana semua pihak merasa benar dan merasa jadi korban? Itu adalah pertanyaan yang kedua. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga, dari Ahmad Zarfan, Bapak Ahmad Zarfan, Fakultas Hukum Universitas Syekh Kuala, ditujukan kepada Bapak Andre. Beliau menanyakan pendapat Pak Andre, bagaimana dengan bentuk pemulihan yang telah dilakukan oleh KKR Aceh, yang mana telah memberikan rekomendasi untuk pembangunan rumah korban pelanggaran HAM. Apakah yang dilakukan KKR Aceh bisa dijadikan sebagai salah satu role model bagi pemerintah untuk pembangunan rumah yang lainnya ke depan? Baik, tiga pertanyaan sudah disampaikan. Monggo silakan para narasumber untuk menanggapi. Halo? Ya, silakan Bapak. Ya, tadi ditanyakan kepada saya, siapa sebetulnya korban? Tadi sudah dijelaskan bahwa pelanggaran HAM berat itu dilakukan oleh negara. Jadi bukan perorangan atau kelompok. Bukan konflik horizontal. Memang peristiwa sebelum 65 tidak lepas dari konflik horizontal. Bahwa menjelang tahun 65, kekuasaan itu terpusat pada tiga aktor, yaitu Soekarno, PKI, dan Angkatan Darat. Nah, ada keseimbangan di antara ketiga faktor tadi gitu. Nah, kemudian yang kedua, pada level daerah itu terjadi konflik. Konflik antara lain antara PKI atau BTI dengan kalangan Islam yang menyangkut tanah. Karena PKI itu aktif menjalankan, melaksanakan land reform yang menetapkan bahwa tanah yang luas itu harus dikembalikan kepada negara. Ada batas tanah yang boleh dimiliki oleh umum, oleh perorangan. Nah, aksi pihak ini menimbulkan konflik di daerah-daerah gitu. Nah, konflik itu yang masih terjadi menjelang 1 Oktober tahun 65. Dan ini kemudian yang juga memicu ketika saya katakan bahwa terbunuhnya 6 orang jenderal itu dijadikan dalih oleh Jenderal Soeharto untuk memberantas PKI sampai ke akar-akarnya, bukan saja menangkap mereka yang terlibat dari peristiwa G30S, tetapi siapa saja anggota partai ataupun ormasnya, ataupun juga keluarganya. Dan operasi militer yang dilakukan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan kemudian sampai ke Bali, itu diikuti dengan upaya-upaya melatih para pemuda di daerah yang selanjutnya juga ikut melakukan pembunuhan massal tadi. Gitu. Jadi bahwa ada konflik sebelumnya yang memicu peristiwa ini, iya gitu. Tetapi yang jelas bahwa negara itu bertanggung jawab setelah 1 Oktober terhadap pembunuhan massal sebanyak 500 ribu orang itu. Korbannya bukan hanya PKI ataupun ormasnya, ataupun juga organisasi yang lain, PNI atau pendukung Soekarno misalnya, tetapi juga orang yang sama sekali tidak terlibat semuanya bisa juga menjadi korban sesudah 1 Oktober tahun 65 itu.
Jadi si Yogyanya dibedakan. Peristiwa yang terjadi sebelum 1 Oktober 65 itu adalah konflik yang sifatnya horizontal, personal, tetapi tindakan negara itu baru setelah 1 Oktober tahun 65. Itu penjelasan dari saya. Baik, terima kasih, Prof. Untuk pertanyaan yang kedua, ditujukan kepada Bapak Bapak Manunggal. Ya. Ya. Bagaimana jalan untuk bisa rekonsiliasi dalam perkara 6566, di mana semua pihak merasa benar dan menjadi korban? Ya, ya. Ya pasti banyak pihak punya versi kebenarannya sendiri ya. Tapi kalau kita jawaban saya kalau dalam perspektif legal begini, penyelesaian pelanggaran berat hak asasi manusia itu kan dua, satu pengadilan, kedua adalah melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah, dua-duanya Komisi Kebenaran ini bukan pelengkap penderita begitu, tapi dia juga adalah penyelesaian yang juga menjadi mandat undang-undang yang harus ditempuh. Walaupun seperti tadi saya sampaikan, kita tidak punya dalam keadaan tidak punya instrumen Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kalau kita bicara dalam kerangka akademik, Komisi Kebenaran itu nggak selalu harus kemudian diikuti rekonsiliasi sebetulnya, tapi Truth Commission mencari kebenaran. Walaupun kalau kita amati dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, memang sudah menyebutkan secara secara katakanlah eksplisit begitu suatu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. KKR-nya itu huruf besar, jadi memang ya, kita mesti harus punya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Karena kita tidak punya komisi itu sekarang, maka secara hukum memang tidak mungkin ada kebenaran dan rekonsiliasi. Walaupun kebenaran itu tentu saja bisa diungkap, masyarakat bisa mengungkapkan kebenaran melalui misalnya International People's Tribunal. Itu ada sebenarnya bagian dari masyarakat untuk mengungkapkan truth, ya, kebutuhan kebenaran. Dan sebetulnya salah satu hak korban itu adalah hak atas truth, ya, kebenaran. Mengapa mereka menjadi korban? Apa salah saya? Kebanyakan dari mereka itu tidak tahu menahu, ya, mengapa tiba-tiba diculik, mengapa tiba-tiba dipecat, mengapa tiba-tiba digampar, disiksa, dan sebagainya itu. Dan salah sampai akhir hayatnya, ya, dipersalahkan sampai akhirnya. Maka right to truth ini yang benar, yang harus dilakukan. Nah, inilah menjadi tugas Komisi Kebenaran. Kalau kita melihat praktek baiknya, saya kira kita mesti menengok ke Timor Leste, ya. Dalam waktu yang relatif singkat, mereka menyusun laporan berjudul Cega, sangat tebal itu, mendatangi korban, kemudian merangkum semuanya, sehingga korban tahu ya apa yang menjadi penyebabnya, apa saja yang menjadi perlakuan yang diterima, sehingga tidak saja Timor Leste, tapi masyarakat komunitas internasional juga bisa belajar dari situ supaya tidak terulang lagi. Korban ini kan adalah jaminan bahwa salah satu yang penting adalah jaminan itu tidak terulang lagi. Nah, rekonsiliasi dulu pernah diupayakan secara informal oleh Abdurrahman Wahid, ya, walaupun dalam konteksnya dia bukan sebagai presiden, tapi sebagai bagian dari organisasi massa terbesar, ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Dan ini ada kaitannya juga dengan tadi disampaikan Pak Profesor Asfi bahwa memang ada konflik horizontal tadinya kaitannya dengan tanah dan PKI dan pesantren lah begitu. Nah, ini rekonsiliasi di tingkat masyarakat akar rumput itu memang baik, tapi bagaimanapun kebenaran itu melalui Truth Commission, ya. Truth Commission karena dia adalah menjadi bagian dari state, upaya dan inisiatif baik dari state untuk mengungkapkan kebenaran. Kebenaran tidak harus kemudian saya yang kamu yang karena kamu begini, saya begini, kamu begitu, saya begitu. Tapi bahwa benar telah terjadi perbudakan, bahwa benar telah terjadi penganiayaan, telah terjadi pembunuhan massal dan sebagainya. Saya kira seperti itu, kok. Jadi tidak ada denial, ya. Sekarang ini kan tidak ada pengakuan bahwa itu pernah terjadi. Studi saya soal ini, profesor saya itu geleng-geleng. Di Indonesia itu begitu banyak orang mati di penjara, diperbudak, tapi nggak ada yang salah. Sampai sekarang nggak ada yang salah.
Sementara kita bandingkan aja kalau ada orang pesohor gitu ya, kasus-kasus yang sebenarnya sangat remeh ya, dia menganggap hal yang berbau pribadi, seksualitas dan sebagainya, nggak dipenjara, orang masuk se-Indonesia ribut. Tapi ini ribuan orang dipenjara dan sebagainya. Ini yang aneh. Saya kira begitu, karena sebentar lagi saya mengalami problem koneksi, ini saya akhiri jawaban saya. Tapi nanti saya pasti akan kembali lagi, insya Allah. Terima kasih, Pak Manunggal. Untuk pertanyaan yang berikutnya tadi sudah dibacakan untuk Pak Andre terkait dengan KKR Aceh, Pak. Pak Andre? Pak Andre? Ya. Oke. Sudah dengar, Mai? Ya, silakan. Ya. Baik, tadi dari Pak Ahmad ya, dari Syekh Kuala Aceh, jauh sekali ini. Terima kasih sudah bergabung. Jadi, gambarannya seperti ini, Pak. Kalau kita bicara pemulihan atau reparation itu bisa kita bedakan jadi dua. Yang pertama adalah dalam konteks yuridis, yaitu hukum internasional, ada yang namanya kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan seterusnya. Nah, dalam konteks yang lebih sempit adalah yang dimaksudkan atau ditujukan melalui satu program program tertentu yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh korban. Gitu. Itu pendapatnya Pablo de Grave yang saya kutip. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh KKR Aceh berkaitan dengan misalnya menyediakan sarana perumahan, gitu ya, itu sesuatu hal yang sangat baik. Jadi langsung menyentuh apa sih kebutuhan dasar dari korban. Nah, apakah kemudian menjadi dapat menjadi role model, itu jawabannya sangat relatif. Karena apa yang terjadi di Aceh mungkin berbeda dengan apa yang terjadi di Palu. Kemudian bisa saja seperti yang di Lampung, kasus Talang Sari, dan lain sebagainya. Tapi memang yang jelas ketika kita bicara pemulihan dalam bentuk satu program-program yang khusus, itu harus berbasis pada satu kebutuhan. Tentunya disesuaikan juga dengan kemampuan sumber daya dan sumber dana yang ada di Aceh. Gitu. Nah, saya cukup senang juga gitu ya, dapat informasi dari Pak Manunggal juga sebetulnya bahwa ada keputusan dari Gubernur Aceh yang tahun 2020 gitu, yang katakanlah itu mendorong agar pemulihan korban pelanggaran hak asasi manusia di Aceh itu segera dapat dipenuhi. Dan misalnya saya lihat tadi salah satunya misalnya menyediakan rumah buat korban. Dan saya baca juga misalnya di lamannya KKR Aceh itu dalam kasus Tengku Batakiah, pasti sudah tahulah, sangat terkenal kasus itu, mau dibuatkan semacam monumen. Dan ada juga yang di Aceh Jaya. Jadi saya berpikir kita nggak usah menunggu sampai misalnya inkrah proses reparasi secara yudisial. Betul apa yang disampaikan oleh narasumber Pak Manunggal tadi, bahwa reparasi yang bersifat judicial dan non-judicial itu satu paket, gitu. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa ya, oh ini non-judicial itu hanya pelengkap, tidak seperti itu. Nah, ketimbang harus menunggu, ya, orang kan misalnya sehat itu kan tidak bisa, harus sehat nunggu putusan dulu, gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan dalam konteks pemulihan non-judisial, ya dilakukan saja. Misalnya dalam konteks LPSK itu pun sangat terbatas ya. 18 bulan pelayanan kesehatan, habis itu selesai. Jadi sangat basic gitu. Nah, saya belum baca lebih lanjut yang diterapkan oleh KKR Aceh di samping perumahan. Kalau tidak salah ada 5 program ya yang didesain oleh KKR Aceh. Cuman saya belum tahu banyak apa saja yang sudah berjalan. Tetapi bisa saja menjadi role model, tapi tergantung juga misalnya seperti yang saya katakan tadi, sumber dana, sumber daya, gitu. Dan satu hal yang penting adalah
dapat menyentuh kebutuhan dari pihak korban. Walaupun itu sebetulnya sangat basic gitu ya. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih Pak Andre. Untuk sesi pertanyaan pertama, 3 pertanyaan sudah terjawab. Kemudian saya akan masuk kembali ke 3 pertanyaan berikutnya. 3 pertanyaan berikutnya ini kembali ke Profesor Aswi. Ada 2 pertanyaan, Bapak. Yang pertama dari Ibu Yumas Dailani. Beliau sedang mengambil doktoral di UGM, beliau dari Medan. Pertanyaannya mengenai stigma tentang gerwani yang masih berlaku di benak banyak orang sampai dengan saat ini. Pertanyaannya, terkait organisasi perempuan gerwani selain Saskia Wiringa dari Belanda, apakah ada peneliti Indonesia yang khusus mendalami masalah gerwani ini, Pak? Berikut, yang kedua, pertanyaan kedua dari Bapak Hendra Ginting, S3 Unhan, untuk Profesor Aswi, bahwa pada saat ini terdapat sekitar 12 kasus yang masih menjadi hutang negara dalam penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM. Menurut Prof, sikap apa yang paling mungkin diambil oleh negara serta implikasinya dari pernyataan mengenai mengakui dan meminta maaf, mengakui tetapi tidak meminta maaf, serta tidak mengakui dan tidak meminta maaf. Itu pertanyaannya untuk Profesor Aswi. Dan untuk satu pertanyaan lagi untuk Dr. Andre, juga dari Hendra Ginting, S3 Unhan. Pak Andre, saat ini terjadi bolak-balik berkas perkara pelanggaran berat HAM antara Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik. Hal ini karena Komnas HAM belum memenuhi semua petunjuk dari Kejaksaan. Mohon tanggapannya terkait dengan sering adanya terjadi kasus yang bolak-balik berkas perkara ini. Demikian, monggo para narasumber. Ya, saya ingin menjawab tentang yang pertama tentang gerwani. Yang menarik adalah bahwa penelitian tentang gerwani bukan hanya dilakukan oleh Saskia, tetapi ada cukup banyak skripsi di Indonesia, di Gajah Mada dan di tempat lain itu yang menulis tentang gerwani. Jadi ini saja sudah menjadi bahan yang cukup bisa dimanfaatkan untuk meneliti tentang organisasi perempuan itu. Kemudian yang kedua tentang kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Jadi sepanjang era reformasi ini sudah dilakukan berbagai upaya oleh korban. Ada class action misalnya yang menuntut kerugian pada negara, itu pun juga gagal. Bahkan yang terakhir pada tahun 2015 itu ada IPT, International People Tribunal, tahun 65 di Belanda. Nah, upaya ini cukup mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia karena terbukti beberapa bulan kemudian Menko Polkam Luhut Panjaitan itu dengan Gubernur Lemhanas itu mengorganisir sebuah simposium nasional mengenai 65. Banyak hal dibahas di situ. Sayangnya simposium ini mendapat simposium tandingan kemudian di Balai Kartini beberapa waktu setelah itu. Dan sayangnya setelah itu Luhut itu dicopot dari dipindahkan dari Menko Polkam dan diganti Wiranto yang kritik sejak itu peristiwa 65 ini menjadi menjadi stagnan, seakan-akan tidak bergerak sama sekali. Saya berharap dengan Menko Polkam Mahfud MD ini, yang notabene adalah seorang ahli hukum yang mengerti hukum, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan seberapapun besarnya ataupun seberapa kecilnya malah masa lalu itu. Lalu saya ingin menambahkan tentang rekonsiliasi yang tadi juga ditanyakan sebelumnya.
rekonsiliasi tanpa KKR pun sebetulnya sudah berjalan sejak era reformasi ini pada tingkat masyarakat. Reformasi atau rekonsiliasi yang pertama itu diawali oleh anak-anak muda NU Syarikat di Jogja. Syarikat itu kepanjangannya adalah Santri untuk Advokasi Masyarakat. Mereka mencoba melakukan rekonsiliasi dengan korban 65. Mereka melakukan wawancara, penerbitan yang tujuannya untuk supaya terjadi rekonsiliasi antara kalangan NU dengan korban 65 ini. Nah, kemudian selain dari Syarikat di Jogja dan di beberapa kota di Indonesia, ada lagi FSAB, Forum Silaturahmi Anak Bangsa. Nah, Forum Silaturahmi Anak Bangsa ini merupakan suatu forum di mana tokoh-tokoh yang dulu berkonflik itu berkumpul di sebuah asosiasi dan di sana mereka diskusi bersahabat. Dan di antara mereka itu adalah anak Jenderal Yani, Amelia Yani, ada Ilham Aidit misalnya, ada anak dari Brigjen Suparjo, ada anak dari Safrudin Prawira Negara, ada anak dari Kartosuwiryo. Jadi mereka-mereka, apakah Islam atau kiri, semuanya yang dulu berkonflik ini, anak-anak mereka berkumpul dan bertekad. Yang pertama, tidak menghentikan konflik, dan yang kedua, tidak mewariskan konflik kepada anak cucu. Gitu. Nah, itu dua dari contoh rekonsiliasi. Nah, contoh ketiga ini juga memperlihatkan bahwa ada orang yang menginginkan rekonsiliasi, tetapi ada kelompok lain yang sengaja menolak ataupun tidak menginginkan adanya rekonsiliasi. Hal ini terjadi pada Dahlan Iskan misalnya. Dahlan Iskan itu memuat di Jakarta Post itu tiga artikel berturut-turut tentang Sumarsono. Sumarsono itu dianggap sebagai gubernur militer PKI di Madiun, tetapi Sumarsono juga adalah tokoh 10 November di Surabaya. Ia adalah seorang pejuang di Surabaya pada tahun 45. Nah, cerita tentang Sumarsono ini dimuat di Jawa Pos, dan kemudian Dahlan Iskan mengambil inisiatif untuk melakukan rekonsiliasi. Dahlan Iskan mengajak Sumarsono itu ke pesantren keluarganya di Magetan. Dan di sana terjadi pertemuan antara Sumarsono dengan pengasuh pesantren di sana. Mereka yang dulu berkonflik itu kemudian bercerita sebetulnya apa yang terjadi pada masa lalu itu, salah siapa, dan atau bukan salah siapa-siapa, tetapi karena ada pihak lain yang ingin mengadu domba dan semacamnya. Lalu terjadi dengan peristiwa semacam itu rekonsiliasi, walaupun pada tingkat individual atau keluarga. Tetapi sayangnya sesudah itu terjadi, kemudian kantor Jawa Pos itu didemo oleh orang-orang yang anti PKI yang mengatakan tidak ada rekonsiliasi dengan PKI gitu. Dan itu ya contoh-contoh yang ingin saya sampaikan bahwa rekonsiliasi sudah terjadi secara individual, secara keluarga maupun secara organisasi pada tingkat yang bawah gitu, walaupun sporadis, tetapi ada pihak-pihak yang lain yang tidak menginginkan rekonsiliasi. Terima kasih. Terima kasih. Untuk Pak Andre, monggo silakan. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Ini sebetulnya pertanyaan dari Pak Hendra ini sudah sejak, saya nggak tahu mulainya dari kapan, tapi memang sampai hari ini adalah satu realita. Sebelum masuk ke pokok pertanyaannya, nah inilah yang saya ingin katakan bahwa kalau kita bicara pemulihan dalam konteks judicial, muter-muter terus gitu ya, muter-muter terus, kayak loading aja gitu ya. Sementara dari sisi korban itu terabaikan. Toh, jikapun suatu saat nanti belajar dari pengalaman pengadilan HAM ad hoc, kasus Timur-Timur, Tanjung Priok, bukannya mau skeptis ya, sekali lagi korban tidak diuntungkan. Tanjung Priok, kemudian pengadilan HAM ad hoc, Timur-Timur. Apa yang terjadi?
putusannya seperti apa, kita bisa lihat sendiri. Nah, jadi makanya saya lebih mendorong apa yang bisa kita lakukan, itu kita lakukan. Tentunya apa yang ditugaskan oleh negara kepada pihak Komnas HAM, gitu ya, sebagai pihak penyelidik, tetap harus didorong juga. Nah, tadi ada statement menarik ini dari Mas Hendra atau Pak Hendra, gitu ya. Jadi bolak-balik berkas antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Kemudian ada statement Komnas tidak mengikuti instruksi dari Kejaksaan Agung. Ini nanti orang Komnas pada marah, Mas. Tapi saya mau bilang beginilah ya. Daripada hal seperti ini bolak-balik, dimainkan aja dulu gitu ya. Jadi apa sih yang bisa ditunjukkan di dalam satu persidangan? Nah, ini kalau belum apa-apa terus aja ini kan kalau bolak-baliknya sekali dua kali wajar lah gitu ya. Nah, dalam banyak kasus juga seperti ini memang ya. Makanya PR-nya kan sekitar 12 kasus gitu ya. Nah, ini satu bukti memang saya langsung menyimpulkan saja negara kita tuh masih ogah-ogahan, reluctant gitu ya. Masih reluctant kok gitu. Jadi kalau Prof. Aswi tadi cerita mengenai rekonsiliasi di tingkat akar rumput sudah sedemikian baik, walaupun juga ada pihak-pihak yang biasalah pro dan kontra gitu ya, yang kontra juga banyak, itu membuktikan bahwa masyarakat kita juga semakin cerdas gitu ya. Nah, cuman yang masih keras kepala dalam tanda petik ini adalah negara. Coba kita lihat misalnya di Sika, Nusa Tenggara Timur gitu ya. Ini saya, nanti Mas Manunggal juga bisa jawab, bantu saya untuk terkait pertanyaan Mas Hendra ya. Jadi karena misalnya yudisial itu belum jalan, di Kabupaten Sika itu sudah diadakan misalnya misa arwah. Ya. Itu kan secara Katolik ya, ada semacam ritual atau upacara keagamaan. Nah, yang diupacarakan itu adalah para korban kasus 6566. Jadi seolah-olah mereka itu sudah tidak ada, sudah meninggal, kemudian ya diupacarakan. Dan di tempat-tempat lain juga sama gitu ya. Yang dari keluarga NU, kemudian dari keluarga orang-orang yang apa namanya yang juga sebagai keluarga PKI, mereka saling ini kok silaturahmi satu sama lain gitu ya. Memang membutuhkan satu proses yang terus-menerus gitu ya. Jadi judicial jalan, non-judicial juga berjalan. Jadi secara simultan lah gitu ya. Nah kalau misalnya ini bolak-balik, menurut saya ini bukan persoalan teknis yuridis semata sih gitu ya. Lebih kepada persoalan-persoalan yang menurut saya di luar yuridis tentunya ya. Karena kita tahulah di mana-mana seperti misalnya di Argentina, di Chile gitu ya, membuktikan bahwa hukum punya banyak keterbatasan gitu ya. Karena supremasi politik lebih tinggi ketimbang supremasi hukum, dan itu yang terjadi di negara kita saat ini. Demikian. Ya, terima kasih Pak Andre. Ada 3 pertanyaan lagi ini, cukup banyak pertanyaan-pertanyaan. Karena menarik sekali diskusi pagi hari ini. Nah, pertanyaan yang berikut dari alumni Trisakti tahun 2010, Arisaka. Pertanyaan ditujukan kepada Pak Andre kembali. Disebutkan tadi dalam pertanggungjawaban negara dapat diberikan secara yudisial dan non-yudisial. Namun jika negara hanya menjalankan secara non-yudisial, apakah hal tersebut dibenarkan dalam hukum internasional? Atau negara tersebut dapat dikategorikan sebagai negara yang unwilling dalam menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM ini? Itu pertanyaan pertama untuk Bapak Andre. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Siti Aisyah, tidak ditujukan kepada siapapun, mungkin Bapak Manunggal bisa menjawabnya. Ya, ini terkait dengan jika pemerintah telah meminta maaf kepada para korban, maka dampaknya akan panjang, di mana pemerintah harus banyak mengeluarkan uang sebagai ganti rugi atau denda. Apakah mungkin alasan tersebut yang menjadikan pemerintah sampai saat ini belum ada keinginan untuk meminta maaf kepada korban?
Pertanyaan yang kedua. Dan pertanyaan yang ketiga ditujukan kepada siapapun dari narasumber, bagaimana cara negosiasi negara saat ini terhadap kelompok masyarakat untuk memulihkan trauma sosial kelompok yang menjadi korban pelanggaran HAM berat pada saat rezim otoritaris Orde Baru. Demikian, saya persilakan Bapak Andre untuk menjawab dan Bapak Manunggal. Ya. Baik, terima kasih moderator. Ini pertanyaan dari Saudara Ari Saka. Ini dulu bimbingan skripsi saya, ini ikutan webinar ya. Terima kasih sudah mengikuti acara hari ini. Ya, pertanyaannya apakah jika pemulihan hanya non-judicial, negara dapat dikatakan sebagai unwilling? Ya, seperti sebenarnya tadi sudah dijelaskan juga oleh narasumber lain, di samping saya jelaskan bahwa yang namanya pemulihan itu judicial dan judicial itu satu paket, gitu ya, saling melengkapi, ya. Nah, pertanyaan lebih lanjut, jika misalnya hanya non-judicial seperti yang terjadi di Indonesia misalnya, apakah negara dapat dikatakan unwilling? Ya, lebih jauh dari itu sebetulnya, kita telah dikatakan melakukan apa yang dinamakan dengan impunitas, impunity. Jadi, melakukan pembiaran terhadap orang-orang yang diduga melakukan kejahatan internasional. Nah, konsekuensinya apa? Seperti misalnya terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kasus 6566. Negara punya kewajiban hukum atau legal obligation atau duty to punish, gitu ya. Itu yang saya tahu. Jadi kewajiban negara sebagai bentuk pertanggungjawabannya adalah dia harus melaksanakan kewajiban untuk menghukum. Tetapi jangan kemudian disimpulkan harus bersalah ya. Nah makanya nanti kan ada fair trial dan seterusnya, process of law, ya itu harus dilaksanakan gitu. Nah yang terjadi sekarang ini menurut saya adalah ya kita melakukan impunitas di Indonesia. Gitu. Gambarannya seperti tadi gitu ya, kok perbandingan saya dalam studi pemulihan ini di tiga negara itu yang sedemikian banyak korbannya seperti tidak terjadi apa-apa gitu ya. Nah ini kan sekali lagi harus disadari juga bahwa persoalan-persoalan hak asasi manusia tidak bisa diselesaikan secara tunggal, misalnya hanya melalui mekanisme hukum. Jadi harus interdisipliner gitu ya, persoalan-persoalan politik yang lebih mendominasi juga harus didorong misalnya ke arah penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang adil. Ini kan juga teriakan-teriakan dari Komnas HAM gitu ya, seperti misalnya tidak dikubris dan seterusnya. Demikian moderator, atau ada lagi ya? Itu aja ya. Oke. Tadi ada pertanyaan juga dari Ibu Siti Aisyah. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Andre atau Bapak Manunggal. Jika pemerintah telah meminta maaf kepada para korban, maka dampaknya panjang. Di mana pemerintah harus membayar ganti rugi. Nah, apakah itu yang menyebabkan pemerintah sampai saat ini belum ada keinginan? Ya, saya coba ikut jawab dulu ya. Nanti Mas Manunggal atau Pak Manunggal juga boleh jawab. Memang apa namanya ya, pemikiran-pemikiran seperti ini juga sangat apa ya, sangat mungkin gitu ya. Padahal kan seperti saya bilang tadi, seperti misalnya kita lihat di guiding principle atau misalnya basic principle and guidelines, bahwa yang namanya reparation atau pemulihan itu tidak melulu bicara sesuatu yang harus berkaitan dengan nilai uang, nilai ekonomi, gitu ya. Yang paling sederhana tapi misalnya membutuhkan kemauan politik dan misalnya kebesaran jiwa yang besar adalah permohonan maaf. Nah, misalnya gini, praktek di Palu gitu ya, seorang wali kota mampu membuat satu permohonan maaf pada korban. Jadi di satu hari, para korban yang sudah lanjut usia itu
sudah 80 tahun, 90 tahun itu dikumpulkan di satu lapangan gitu ya, meminta maaf. Itu jelas gitu ya, pesannya jelas. Waktu itu wali kotanya Pak Rusdi Mastura, menjabat 2005 hingga 2015. Saya tidak meminta maaf kepada PKI, gitu. Tetapi saya meminta maaf atas perlakuan gitu yang tidak sepantasnya terhadap para korban ini. Padahal pada saat itu Pak Wali Kota itu, Pak Rusdi Mastura itu perannya tuh cuma, dia ingat betul gitu pada saat kejadian 6566 tuh, dia waktu itu kalau tidak salah, mau dicek lagi nanti, statusnya sebagai pramuka, dia suruh menjaga ada beberapa orang yang dikatakan sebagai terlibat dalam PKI di satu ruangan, suruh jaga aja di situ gitu. Tapi saya juga melihat pasti bukan orang sembarangan gitu ya bisa seperti itu, harus dilihat latar belakangnya gitu ya. Tentunya orang tuanya orang yang sangat terpandang. Nah, mungkin dulu itu orang tuanya dari Partai Masyumi, Partai Islam, jadi lebih dipercaya dan seterusnya gitu. Nah, kembali ke persoalan tadi, bisa jadi juga gitu karena berpikirnya sempit gitu ya. Nah, saya juga harus mengingatkan gitu ya, ini dalam studi saya menarik, saya melakukan wawancara dengan salah satu anaknya Pak Aidit. Saya sebut saja namanya Mas Iwan. Saya tanya, Mas Iwan, sebetulnya apa sih yang diinginkan? Katakanlah misalnya Mas Iwan sebagai korban, karena pada saat kejadian umurnya baru berapa tahun gitu ya. Nggak ngerti apa-apalah gitu. Sederhana aja kok. Ini mungkin yang dilakukan oleh Prof. Aswi dari kapan gitu ya. Perbaiki itu sejarah gitu ya. Tapi itu kan tugas besar gitu ya. Dia nggak minta uang gitu loh. Seperti misalnya tadi narasumber lain, Mas Manunggal gitu ya. Diakui aja kok ada fakta ini pembunuhan massal. Ada fakta orang misalnya diculik kemudian dibunuh gitu. Nah, persoalannya sampai hari ini saya melihat misalnya ada salah satu unsur pimpinan di negara ini bilang, oh nggak ada itu kuburan massal. Oh nggak ada itu yang namanya korban. Apa yang mau kita harapkan? Gitu ya. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Nah, tambahan mungkin dari Bapak Manunggal atau dari Prof. Aswi? Terkait. Saya sedikit. Jadi, Manunggal. Ya. Kalau tadi ditanyakan mengapa sampai sekarang nggak ada permohonan maaf, barangkali kekhawatiran akan timbulnya pembengkakan biaya, menurut saya sih. Saya nggak melihat lebih ke situ ya. Tapi kalau kita pelajari tren di berbagai negara yang apa yang melakukan denial seperti ini, karena sebenarnya kekuatan pelaku pelanggaran HAM-nya itu masih punya pengaruh yang kuat di dalam pemerintahan. Ini juga yang makanya sebetulnya membuat kita bertanya ya, kalau kita bicara pelanggaran berat masa lalu kan dalam studi itu studinya transitional justice. Keadilan transisi, keadilan peralihan. Apakah sebetulnya kita itu benar-benar sudah ada peralihan dari undemokratik atau otoritarian ke demokrasi? Apakah memang telah terjadi peralihan itu? Kemudian kita ini sudah kalau dihitung dari berhentinya Soeharto sudah 22 tahun. Apakah ini masih transisional atau tidak? Apakah betul-betul kita sudah rezim masa lalu? Bukan kalau kita bicara ini hari kajian-kajian menunjukkan misalnya ada gejala-gejala otoritarianism gitu. Itu pertanyaan-pertanyaannya. Tapi sekali lagi saya tidak melihat bahwa ini adalah karena ketakutan atau kekhawatiran konsekuensi pembiayaan, tapi karena beban ya, perhitungan kalkulasi politik bagaimanapun kan sebenarnya permintaan maaf itu bukan tindakan hukum ya, dia lebih kepada political action. Nah, kalau soal berminta maaf ini saya kira contoh lokal yang baik adalah tadi yang seperti diulas Pak Andre ya. Nah, dalam contoh global, kita punya Nelson Mandela di Afrika Selatan, yang mana dia adalah semua orang tahu dia adalah korban praktik apartheid. Tapi ketika dia berada di dalam
memegang kekuasaan, Nelson Mandela itu meminta maaf kepada korban. Kalau dilihat sepintas lucu ya, korban minta maaf pada dirinya sendiri. Tapi tidak, karena Nelson itu dia mewakili negara, dia menempatkan diri sebagai penyelenggara negara, sehingga dia meminta maaf kepada korban. Nah itu yang apakah impaknya kepada keuangan, saya kira enggak. Kalaupun iya, ya memang itu adalah tugasnya negara, tanggung jawab negara. Negara itu ada untuk melindungi, to protect, not to oppress. Ya. Kalau memang terjadi perlukaan, terjadi kerugian, ya harus dipulihkan, dimulih, direstore kembali ke setidaknya ke kondisi awal. Itu memang negara memang dibentuk untuk bekerja untuk melindungi kita, bukan untuk wah kalau duitnya banyak gitu, nggak mampu deh, nggak usah diselesaikan aja. Kita nggak mendirikan negara yang attitude-nya kayak begitu. Maka penting bagi kita, menurut saya, negara itu mau mengakui ini. Dan hal yang, ya memang kalau dibilang sederhana, ya mungkin tidak sederhana, tapi memang membutuhkan political will yang kuat. Kalau kita bicara hari ini, ya, sampai termin kedua atau periode, mungkin kan ini pemilihan, bukan mungkin, tapi secara ketatanegaraan sudah pasti periode yang terakhir gitu ya, untuk kepemimpinan sekarang. Itu juga baru wacana perpres untuk KKR baru muncul sekarang. Jadi ini lebih kepada political will. Dan memang bagaimanapun masyarakat juga memang harus mendorong itu, mendorong perubahan itu. Termasuk saya kira diskusi ini juga termasuk bagian betapa pentingnya dari mendorong perubahan kesadaran, terutama bahwa ini sesuatu yang salah pernah terjadi, telah dilakukan oleh negara. Gitu. Dan itu akan apa bisa melegakan, ya, setidaknya bisa apa ya memberikan kelegaan sekian banyak juta orang. Ya, yang selama ini dipersalahkan tanpa mengerti apa-apa. Mungkin kita tidak perlulah menunggu seperti di Australia ya, kaum aborigin itu baru belakangan hari pemerintah Australia meminta maaf setelah ya yang betul-betul menjadi korban aktual itu sudah katakanlah tumpas begitu. Senyampang kita masih ada di apa di waktu-waktu yang masih ada para korban yang langsung menderita ya. Dan sebenarnya kalau bicara korban juga tidak hanya korban ansi, ya. Ada keluarga, bahkan kita sendiri itu juga adalah korban. Kalau saya katakan tadi Pak Aswi punya kategori korban, saya juga korban Pak Aswi, karena saya jadi sebagai warga negara itu mau nonton film jadi takut, mau pakai kaos ini takut. Itu kan kita jadi korban semuanya, kita semua itu korban. Jadi dengan penyelesaian politik ya, bukan kemudian akan membangkitkan apa sesuatu yang kita hantu-hantukan, tapi kita akan bisa lebih apa free lah gitu. Untuk menapaki kehidupan sebagai bangsa. Terima kasih. Terima kasih Pak Manunggal. Tadi ada satu lagi pertanyaan terkait dengan bagaimana cara negosiasi negara terhadap kelompok masyarakat untuk memulihkan trauma sosial kelompok yang menjadi korban pelanggaran HAM berat, terutama pada saat rezim otoritarianisme ini. Mungkin kepada Prof. Aswi, diperkenalkan. Sebelumnya saya mau menjawab juga tentang tentang negara yang meminta maaf kepada korban. Saya kira itu bisa dilakukan dan tidak mengeluarkan biaya. Yang saya maksudkan itu adalah bahwa negara mengakui sudah terjadi pencabutan ribuan kewarganegaraan orang Indonesia pada tahun 65-66, dan negara minta maaf atas terjadinya peristiwa itu gitu. Itu bisa dilakukan karena orang-orang yang dulu dicabut kewarganegaraannya itu sekarang di tempat tinggal mereka sudah menjadi warga negara setempat. Nah, mereka juga dulunya terhalang pulang, tapi sekarang kan sudah bisa kembali ke Indonesia, bisa pulang ke Indonesia, bahkan juga bisa kembali menjadi warga negara Indonesia. Tapi persoalannya adalah kalau mereka kembali atau menjadi warga negara Indonesia dan meninggalkan kewarganegaraan yang mereka peluk selama ini, maka mereka akan kehilangan misalnya jaminan sosial, jaminan kesehatan. Apakah mereka bisa tinggal di Indonesia dengan BPJS saja misalnya gitu. Nah, jadi bagi mereka itu tidak penting lagi menurut saya itu untuk kembali menjadi warga negara Indonesia. Dan juga alasan untuk adanya duit kewarganegaraan itu juga mungkin lebih banyak
mudaratnya gitu. Nah, oleh sebab itu jalan yang elegan menurut hemat saya itu adalah bahwa negara mengakui kesalahan pada masa lampau dan minta maaf kepada para korban itu. Mereka bukan PKI. Ada PKI di sana, tetapi juga lebih banyak lagi adalah orang-orang yang dikirim oleh Soekarno untuk belajar di luar negeri. Tadi yang sudah disebutkan sebagai MAHIK tadi, mahasiswa ikatan dinas gitu. Jadi kepada mereka yang sudah kehilangan kewarganegaraan itu pada suatu ketika, itu negara minta maaf gitu. Dan itu tidak mengeluarkan biaya. Lalu kemudian yang berikutnya tentang negosiasi yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakat. Tentu bukan negosiasi, tetapi siokianya ya sejarah itu kembali diluruskan, kembali ditulis. Ini juga sekaligus mengedukasi masyarakat gitu. Nah, di sisi yang lain juga yang akan mendorong menurut hemat saya untuk mencerdaskan masyarakat, untuk membuka wawasan masyarakat adalah menerbitkan buku-buku. Sekarang sudah begitu banyak buku yang terbit sejak era reformasi, termasuk juga saya katakan tadi, apakah skripsi, tesis, atau bahkan disertasi. Di dalam bahasa Indonesia tentang peristiwa 65, siokianya karya akademis itu juga diterbitkan sehingga diketahui oleh masyarakat. Namun, jangan lupa bahwa terbitan-terbitan karya pengarang asing dari luar negeri itu juga sudah banyak yang diterjemahkan. Saya sebutkan tadi tulisan John Rosa misalnya. Tetapi ada juga buku yang sangat-sangat penting. Ini buku yang baru terbit pada tahun 2018, 2 tahun yang lalu. Namanya Musim Menjagal. Nah, Musim Menjagal ini cerita tentang pembantaian tahun 65 di seluruh Indonesia yang ditulis oleh Jeffrey Rudinson, diterbitkan oleh Komunitas Bambu. Dan di sini yang menarik itu diberi kata pengantar itu oleh Gubernur Lemhanas, Agus Wijoyo. Meskipun di sini Gubernur Lemhanas itu membantah, menolak apa yang disampaikan buku ini, tetapi buku ini menjadi semakin menarik karena ada tuntutan terhadap negara, di samping itu juga ada bantahan dari misalnya seorang Gubernur Lemhanas. Dan siokianya buku semacam ini yang diiklankan di banyak tempat sehingga bisa dibaca oleh masyarakat, yaitu buku yang saya sebutkan tadi, Musim Menjagal. Namun di sisi yang lain, upaya tadi untuk menghalangi rekonsiliasi, upaya untuk menumbuhkan ya kebencian terhadap satu kelompok itu makin terus digemakan. Nah, yang terakhir tadi terbitnya buku Banjir Darah tentang kekejaman PKI sejak tahun 48. Nah, buku itu sebetulnya sudah terbit beberapa tahun yang lalu, judulnya Ayat-Ayat Yang Disembelih. Tetapi kalau kita baca buku itu, siokianya ini menjadi bahan skripsi, dibahas di perguruan tinggi, sehingga tidak lagi menjadi sesuatu yang liar dalam arti tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena isi buku di dalam Banjir Darah itu adalah cerita kekejaman tentang pembunuhan terhadap kiai, terhadap santri. Namun buku ini tidak mengandung prinsip yang dasar di dalam ilmu komunikasi, itu 5W1H. Ceritanya tentang kekejaman, tapi tidak dijelaskan itu di mana, siapa, dalam rangka apa, kapan, dan bagaimana terjadinya. Tidak ada. Jadi cuma cerita tentang kekejaman saja yang diproduksi. Nah, buku-buku ini justru diiklankan di Instagram misalnya, dan dibahas di dalam pameran buku Islam. Ini yang menurut hemat saya perlu di-counter, perlu didiskusikan di perguruan tinggi misalnya, sehingga akan dihasilkan ya satu kesimpulan tentang sejarah Indonesia yang tidak direkayasa lagi gitu. Jadi itu beberapa hal yang dapat dilakukan untuk ya tadi meluruskan sejarah Indonesia gitu. Ya, terima kasih, Prof. Laswi. Masih ada 3 lagi, kebetulan waktu masih cukup, jadi saya masih
dapat membacakan pertanyaan 3 dari peserta. Yang pertama dari Gracia Wing Arta. Bagaimana, tadi sudah Gracia Wing Arta. Yang berikutnya dari Syahril Ramdhani, ditujukan kepada Bapak Andre, yaitu Bapak tadi telah menyampaikan bisa dikategorikan sebagai korban setidaknya secara peraturan harus memiliki pengakuan dari pihak tertentu bahwa dirinya adalah korban. Padahal secara realita korban dari sisi mental tidak akan mengakui bahwa mereka adalah korban. Nah, bagaimana mengatasi hal tersebut? Kriteria apa yang lebih mendominasi yang dapat dikatakan sebagai korban? Itu adalah pertanyaan dari Syahril Ramdhani, Bapak Syahril. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Woro Winandi. Dr. Woro Winandi menanyakan juga kepada Bapak Andre, ada dua pertanyaan, mana yang harus didahulukan antara yudisial dan non-yudisial? Yang kedua, apakah kalau sudah diselesaikan dengan pengadilan HAM ad hoc, apakah bisa diselesaikan lewat KKR? Demikian. Ya. Ya. Baik. Terima kasih. Ini pertanyaannya sulit-sulit, tapi saya coba jawab ya. Satu. Yang pertama dari Bapak Syahril Ramdhani. Jadi mengenai kriteria korban. Mengenai pengakuan dari satu lembaga terhadap korban. Jadi begini, memang salah satu kritik saya adalah terkait dengan korban, kelihatannya aturan perundang-undangan yang ada, misalnya PP 17 tahun 2018 itu sifatnya lebih ke bottom up. Jadi di satu sisi, korban yang sudah tidak berdaya, sudah abis-abisan, boro-boro misalnya menyimpan secari kertas identitas gitu ya. Nah, untuk mendapatkan pemulihan itu kan prosedur birokrasinya sedemikian panjang. Jadi memang yang saya gambarkan tadi, korban itu pertama kali dalam konteks pemulihan di LPSK itu kan masuknya ke Komnas HAM dulu. Dari situ kemudian setelah ada verifikasi, kemudian diinvestigasi, baru kemudian mendapatkan surat keterangan sebagai korban pelanggaran berat hak asasi manusia yang kemudian juga nanti lanjut ke lembaga LPSK dan dilakukan investigasi dan verifikasi yang sama. Dan itu saya sudah membayangkan, pasti Pak Syahril pun membayangkan begitu ya. Itu proses yang panjang untuk sampai pada kepersoalan itu. Jadi sebaiknya gimana? Sebaiknya ya seperti tadi yang dilakukan oleh di Timor Leste, praktek-praktek itu. Jadi komisi-komisi yang berkaitan dengan korban itu turun ke lapangan. Ya. Ya, dengan segala keterbatasan, tapi itu harus dilakukan. Istilahnya adalah jemput bola. Dan saya juga pernah melakukan satu wawancara gitu ya dengan ibu-ibu yang katakanlah dia sebagai korban sudah 85-an tahun. Lah, saya nggak mau apa-apa kok, Nak, gitu. Jadi ibu maunya apa? Itu tadi yang seperti dijelaskan oleh para narasumber yang lain. Kami ini hanya butuh pengakuan bahwa telah terjadi misalnya pelanggaran asasi manusia. Kami ini ditahan tanpa proses hukum yang jelas. Kami ini tidak melakukan kesalahan tapi kok dihukum. Gitu. Nah, selanjutnya adalah ketika misalnya ada atau banyak korban seperti itu, apa yang harus dilakukan? Ya, di samping misalnya tadi harus jemput bola, atau katakanlah misalnya kriterianya itu jangan terlalu complicated. Kalau yang sekarang saya tahu sedikit, misalnya agar seseorang itu dianggap sebagai korban kan harus ada saksi, minimal 2 saksi. Nah, korban itu kan nanti dibedakan lagi, korban langsung apa tidak langsung.
Kalau korban langsung misalnya si A, dia punya istri, nah si A ditahan di Pulau Buru, nah istrinya itu menjadi korban kan, nggak dapat penghasilan dari suaminya dan seterusnya. Kemudian stigmatisasi. Kemudian juga ada korban ikutan lainnya, misalnya anaknya yang karena lantaran orang tuanya, ibu bapaknya itu sudah dicap sebagai orang yang terlibat dengan afiliasi dengan PKI, katakanlah ya anaknya kemudian mewarisi stigmatisasi itu, gitu. Jadi sekali lagi negara harus lebih turun ke bawah, gitu ya. Jadi prosedurnya harus lebih top down harusnya, jangan bottom up seperti sekarang, gitu. Karena orang-orang atau korban yang sudah tidak berdaya mau diapakan lagi, mau dipaksa untuk menyiapkan KK, KTP, itu bukan suatu hal yang mudah kecuali memang ada pendampingan. Nah, saya mau cerita sedikit juga nih, kenapa misalnya korban-korban 6566 ini relatif lebih baik koordinasinya. Karena jejaring itulah yang kemudian menghandle mereka, gitu ya. Misalnya untuk Sumatera ada, di Jawa ada, dan seterusnya dibandingkan dengan kasus-kasus lain yang tidak terkoordinasi dengan baik. Nah, kemudian di samping itu, nah itu tadi kan, yang tidak berdaya itu seperti apa? Kalau misalnya di awal sudah mendapatkan persetujuan gitu ya, Komnas HAM, LPSK, itu tadi kan harus ada fasilitas pemberian bantuan berupa rehabilitasi kan. Misalnya tadi kan dari segi medis, kemudian dari psikologis, dan dari psikososial. Nah itu menurut saya adalah satu upaya yang sangat mendasar, walaupun makin hari makin kesini itu pelayanannya bukan semakin meningkat tapi semakin menurun. Nah ini data dari LPSK adalah dari segi pendanaan semakin turun aja gitu ya, sehingga kan jangkauan pelayanannya pun semakin sempit, bukan semakin luas. Dan satu hal juga, misalnya sebagai informasi, di Bali, saya ada studi juga di Bali, itu kalau berdasarkan data yang diperoleh, itu ratusan ribu korban, itu belum terjangkau oleh LPSK. Itu kurang lebihnya. Kemudian dari Dr. Woro ya, mana yang harus dilakukan, judicial atau non-judicial? Ya menurut saya secara simultan aja, Bu Woro. Gitu, jangan saling menunggu. Idealnya adalah misalnya begini, kalau kita bicara pemulihan dalam konteks Indonesia berupa kompensasi, kemudian ada restitusi, itu kan memang harus menunggu putusan dari pengadilan mengenai hal itu. Tentunya itu tidak bisa dimainkan kan, harus menunggu proses hukum sampai selesai. Nah tetapi ada juga misalnya hak-hak dari korban yang bisa dimainkan, yang bisa diberikan tanpa harus menunggu proses yudisial tadi. Yaitu tadi misalnya adalah pemberian bantuan. Ini memang agak aneh juga sih ya, ada peraturan judulnya itu PP tahun 2018 itu mengenai pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan. Nah, yang saya pahami lazimnya kalau kita belajar hukum HAM internasional, pasti ujungnya itu adalah rehabilitasi. Nah, ini kan mungkin maksudnya untuk menghindari seperti kompensasi dan restitusi tadi. Jadi kalau bisa diberikan bantuan ini tanpa harus menunggu proses hukum. Dan itu dalam prakteknya memang sudah berjalan. Jadi bisa dipahami juga nomenklatur bantuan itu kelihatannya dimaksudkan agar bisa operasional tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Jadi kesimpulannya ya simultan aja Bu Woro ya, menurut saya seperti itu. Nah kemudian kalau misalnya sudah diputus oleh pengadilan HAM, apa perlu KKR juga? Nah ini sebenarnya sih tergantung dari kesepakatan
yang sifatnya lebih politis dalam satu negara. Saya ambil contoh misalnya apa yang dilakukan di Argentina. Di Argentina menggelar pengadilan juga terhadap beberapa perwira-perwira militer gitu ya, walaupun akhirnya juga dibebaskan. Tapi misalnya setelah itu ya ada juga yang namanya komisi kebenaran juga gitu ya, untuk mengungkap penghilangan orang yang dilakukan oleh rezim militer pada saat berkuasa. Demikian juga yang terjadi di negara-negara lain, ya bisa saja. Tapi sepertinya hitung-hitungan politik gitu ya, yang berbicara. Jadi aspek-aspek non yuridis akan lebih supreme gitu ya ketimbang persoalan hukumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Manunggal. Ini ditujukan kepada Bapak Manunggal dari mahasiswa Bapak Shane Evelina, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman angkatan 2008. Beliau mengatakan setiap warga negara memiliki hak atas kebebasan berkeyakinan, beragama dan berkepercayaan. Tapi sampai saat ini masih sering terjadi pelanggaran HAM terhadap hak-hak tersebut. Mungkin disebabkan karena adanya perbedaan identitas. Menurut Bapak, bagaimana bentuk pertanggungjawaban negara kepada pelanggaran hak tersebut? Silakan Pak Manunggal. Ya, terima kasih. Jadi ini pertanyaannya kayaknya di luar diskusi kita ini soal bicara korp kan ya. Tapi barangkali kaitannya juga dengan ini ya. Kalau kita berusaha kita tarik masuk ke dalam ring gitu, mulai kepercayaan ya, keberagamaan dan kepercayaan, bisa jadi atau studi-studi itu menunjukkan juga 65 itu ketika kemudian PKI yang tidak bertuhan, ateis dan sebagainya, akhirnya kemudian muncullah kebijakan-kebijakan yang membatasi agama ya, yang ada rezim agama diakui gitu. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ada 6, 6, 7, ada konfus, ada Yehovah Witness, saksi Yehovah gitu. Nah ini di luar itu negara mungkin nggak ngakui. Nah ini saya kira padahal di dalam hak asasi manusia, kebebasan beragama, dalam arti memeluk agama, berubah agama, itu adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Dalam keadaan darurat tidak bisa dibatasi, apalagi dalam keadaan normal. Tapi dampaknya saya kira di dalam kehidupan Indonesia, orang harus beragama formal, beragama yang katakanlah agama yang besar, mainstream, di luar itu tidak ada pengakuan, walaupun MK beberapa waktu lalu ya sudah mulai mengakomodir bahwa keyakinan, kepercayaan, kepercayaan juga punya hak atas identitas agama. Dan saya kira ini juga dampak besar peristiwa 65 ya terhadap wilayah-wilayah keagamaan. Orang kemudian ketika bicara kebebasan beragama, yaitu kebebasan juga sebenarnya kalau di dalam hukum internasional not to adopt religion, di Indonesia itu agama menjadi kewajiban, semacam kewajiban. Ya, jadi tidaknya secara formal orang mesti beragama. Kalau enggak, akan menjumpai kesulitan-kesulitan administrasi. Dalam perkawinan, sah kalau ada agama, sesuai dengan agama dan kepercayaan. Kalau tidak ada itu, tidak tercatat sebagai perkawinan yang sah, maka dengan sendirinya akan sukar melakukan perbuatan suami istri misalnya, dan lain sebagainya ya, seperti itu. Saya kira kalau saya mencoba menarik ke 65, benang merahnya ke situ. Tapi jawaban saya adalah negara tidak punya pilihan lain sebetulnya untuk mengakui apapun keyakinan agama maupun keyakinan setiap individu di dalam wilayahnya. Yang bisa dibaca adalah manifestasi agamanya itu. Perwujudan keberagamaannya. Misalnya, haji bisa dibatasi dalam arti tahun ini tidak ada pemberangkatan, kemudian pengembangan berkembang,
kasih di saya peternakan atau apapun itu bisa dibatasi. Sholat Jumat atau gereja apa tidak boleh menggunakan pengeras suara misalnya, itu bisa diatur. Tapi bahwa saya preferensinya adalah A, B, C, D, atau saya tidak punya preferensi atau apapun, sebenarnya negara tidak punya pilihan lain kecuali menghormati. Dan Indonesia kalau main karena hanya dengan gambar PKI dan sebagainya, sehingga ada dampaknya juga. Ya, moderator. Oke, terima kasih Pak Manunggal. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, namun karena keterbatasan waktu juga, saya mohon maaf ini harus mengakhiri. Saya rasa banyak sekali peserta di webinar ini yang sangat tertarik. Ada yang dari luar negeri juga, ada yang dari Jerman yang bertanya tadi. Terima kasih banyak telah bergabung dan berdiskusi bersama. Sekali lagi saya mohon maaf tidak dapat membacakan satu persatu pertanyaan karena keterbatasan waktu. Namun tidak menutup kemungkinan diskusi ini dapat dilakukan pada kesempatan lain di luar webinar ini. Bapak Ibu peserta webinar, saya akan menutup sesi diskusi tanya-jawab ini dengan memberikan kesempatan kepada para narasumber, Bapak Profesor Aswi, kemudian Bapak Dr. Andre, dan Bapak Manunggal, untuk memberikan closing statement. Dari para sumber pertama, Bapak Andre Sujatmoko, silakan. Saya ingin menyampaikan kata penutup. Bisa di share screen itu ada slide yang terakhir gitu. Share screen-nya slide yang terakhir. Slide yang terakhir itu ada isinya di situ. Bisa di share screen. Ya, intinya di dalam slide itu saya akan mengatakan bahwa saya ingin menutup dengan pernyataan Saparinah Sadli, pendiri dan mantan ketua pertama Komnas Perempuan, di dalam sebuah bukunya yang belum terbit. Nah, ini slide yang terakhir. Slide yang terakhir. Terakhir lagi. Satu lagi sesudah itu. Ya, ya atau sebelumnya malah, itu lebih. Tapi nggak apa-apa ini. Nah, Saparinah Sadli itu mengatakan, apabila kerja memberikan keadilan bagi korban kekuasaan adalah sebuah mimpi, apakah kita akan membiarkan korban juga bermimpi untuk dapat pulih dari kekerasan yang begitu dalamnya? Terima kasih. Baik, kemudian selanjutnya kepada narasumber berikutnya, monggo untuk closing statement. Saya ya, Mbak. Ya, Bapak Andre dan baik. Bapak Angga. Baik, terima kasih. Jadi menurut saya berbagai upaya yang dilakukan terkait dengan korban harus tetap diupayakan secara maksimal. Dan ketika misalnya negara masih seperti sekarang ini, yang cenderung melakukan impunity atau impunitas, maka korban tetap harus didorong sedemikian rupa agar hak-haknya bisa terpenuhi. Nah, masih menyangkut apa yang saya teliti, saya kira praktek-praktek di Palu dengan segala macam modifikasinya, seperti yang di Aceh lakukan, seperti yang di Sika, ya, tapi lebih baik lagi kalau misalnya dibingkai dalam satu kerangka hukum, itu akan lebih menjamin hak-hak korban. Walaupun juga masih banyak kekurangan, dan seperti juga yang disampaikan oleh narasumber Pak Anunggal tadi, ini harusnya Jakarta memang, gitu ya. Tetapi tanpa harus menunggu segala macam inisiatif,
baik itu yang terkait dengan pemulihan secara yudisial dan yudisial, tetap harus dilakukan secara simultan. Demikian. Terima kasih. Bapak Anunggal, closing statement. Baik, terima kasih. Saya hanya mengajak kita berpikir demikian. Kita dari sekolah dasar, saya kira, sering mendengarkan apa ini, petua bijak atau apa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Tapi dalam konteks pelanggaran berat asasi manusia, menurut saya, negara yang besar adalah negara yang apa mampu dan berani untuk mengakui kesalahan di masa lalunya. Ini karena negara itu ada tidak untuk merepresi, untuk memeras, untuk mengambil keuntungan dari warga, tapi bangsa Indonesia ini atau negara Indonesia ini didirikan untuk melindungi, untuk protect segenap jiwa, segenap tumpah darah Indonesia. Sehingga kalaupun ada kesalahan oleh negara, harus diakui dan itu dipulihkan hak dari korban itu. Saya kira demikian. Ya. Terima kasih atas paparan dan closing statement. Sangat menarik sekali diskusi pada pagi hari ini. Sebelum menutup sesi diskusi tanya-jawab, masih ada satu lagi yang menarik bagi para peserta, yaitu bahwa panitia telah memilih 5 penanya untuk mendapatkan door prize berupa buku ini, buku karangan Bapak Andre Sujatmoko. 5 penanya yang beruntung pada pagi hari ini untuk mendapatkan buku terkait pemulihan korban pelanggaran berat HAM ini, saya bacakan. Yang pertama adalah Putra, Bapak Putra, sebentar, yaitu Bapak Putra Perdum Universitas Bengkulu. Kemudian yang kedua dari Bapak Ahmad Zarfan dari Fakultas Hukum Universitas. Kemudian Bapak Hendra Ginting, S3 Unhan. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Arisaka, yaitu alumni Fakultas Hukum Trisakti 2010. Dan yang terakhir, Ibu Woro Winandi. Jadi ada 5, sekali lagi, 5 penanya yang beruntung untuk mendapatkan door prize berupa buku karangan Bapak Andre, yaitu Bapak Putra, Bapak Ahmad, Bapak Hendra, Bapak Arisaka, dan Ibu Woro. Selamat kepada para penanya. Kepada para penerima buku yang beruntung, diminta mengaktifkan webcam sekarang ini untuk diabadikan bersama dengan para narasumber. Dan jangan lupa nanti para penerima buku untuk menuliskan alamat kepada panitia teras yang telah tertera di kolom chat. Sekali lagi, saya mohon kepada para penerima buku untuk mengaktifkan webcam untuk diabadikan bersama. Monggo, silahkan. Baru Arisaka yang saya lihat di sini. Yang lainnya Ibu Woro, Bapak Hendra, Bapak Putra, Bapak Ahmad. Sudah semuanya? Kepada host. Bapak Ahmad, Bapak Putra, dan Bapak Aris sudah di foto. Tadi 2 lagi, Ibu siapa? Ibu Woro. Woro. Dan Ibu Woro, nah ya. Ibu Woro Winandi. Oh, okay, ini. Ada, the capture. Okay, Ibu, saya foto. 1, 2, 1, 2, 3. Satu lagi siapa, Bu? Bapak Putra. Bapak Putra sudah. Bapak Ahmad? Bapak Ahmad udah sudah. Bapak Hendra? Bapak Hendra belum. Bapak Hendra Ginting Kejaksaan. Belum dibuka webnya.
gimana? Bentar. Bapak Hendra? Webnya nggak ada. Webnya belum ya. Dibuka, Ibu moderator. Bapak Hendra? Ada trouble katanya, ada trouble. Oh, ada trouble. Oke. Okay. Kalau gitu, Bapak Arisaka? Pak Ari? Arisaka? Pak Arisaka udah tadi. Sudah, oke. Okay. Ari udah ya? Sudah Ibu, udah ya. Semua. Ya, Bapak Ari, Pak Ahmad, Pak Putra, Bu Woro. Baik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk memberikan alamat kepada panitia teras. Ya. Bapak Ibu sekalian, demikian akhir webinar pada pagi hari ini. Semoga webinar kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sekali dan sebelum berakhir saya ingin mengucapkan anak burung tidur di sarang kasih induk dinantikan jika ada salah dan kurang kami mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara Ibu. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Maya. Demikian tadi telah kita lalui acara yang utama dari webinar hari ini. Karena Ibu moderator telah menutup acara dengan pantun, maka saya juga akan membalas dengan sebaik pantun juga ya, biar seru ya balas-balasan. Oke, bunga melati, bunga dahlia, sungguh tajam keharumannya. Betapa hati merasa bahagia atas kedatangan dan kehadirannya. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber dan para peserta hari ini. Selanjutnya adalah penyampaian kata penutup oleh Ketua Teras. Untuk itu kami persilakan Bapak Dr. Haji Aji Wibowo SHMH untuk menyampaikan kata penutup. Haji, silakan. Terima kasih, Bu Zura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pada seluruh peserta Haryo Mataram webinar series yang pertama, bagian yang ketiga dengan peluncuran buku Pemulihan Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Menurut Prinsip Tanggung Jawab Negara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh yang hadir pada siang hari ini, terutama kepada para narasumber, Bapak Profesor Dr. Aswi Warman Adam, Bapak Manunggal Kusuma Wardaya SHLLM, Bapak Dr. Andre Sujatmoko SHMH. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih telah memberikan pengetahuan kepada kita semua yang hadir dan mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi pemikiran bagaimana menyelesaikan dan bertanggung jawab atas pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM, khususnya berkaitan dengan tanggung jawab negara. Diskusi yang berkembang membuat kita melihat bahwa masih ada persoalan yang harus diselesaikan. Terima kasih kepada para narasumber, terima kasih kepada peserta. Kami berharap kita bisa bertemu pada kesempatan lain, khususnya yang paling dekat besok pagi dalam webinar Haryo Mataram webinar series yang pertama dengan tema keempat, ketahanan pangan sebagai perwujudan hak atas pangan. Besok pagi kami harapkan Bapak dan Ibu bisa bergabung kembali dengan kami. Akhir kata, terima kasih banyak sekali lagi atas kehadirannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aji. Sebelum kita akhiri acara kita dan kita lakukan sesi foto bersama, sebagai ungkapan rasa syukur, kita akan mendengarkan doa penutup dulu yang akan dibacakan oleh Ibu Jun Justinar. Ibu Jun Justinar, kami persilakan. Terima kasih Ibu Zuhra. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah kita pada penghujung acara. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan pada kita. Kepada saudara-saudara kami non-Muslim, kami persilakan untuk berdoa sesuai keyakinan. Izinkan saya untuk memimpin doa secara Islam. Sebagian doa akan langsung saya terjemahkan agar kita meresapi apa yang kita doakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta salam wa minka salam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Maha
kaya dan maha berkuasa, kami mohon kepadamu, ya Allah, petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami kebenaran, sehingga kami dapat mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami keburukan, agar kami dapat menjauhinya. Ya Allah, Engkaulah sumber ilmu pengetahuan, ilhamkanlah kepada kami kecerdasan, dan lindungilah kami dari kejahatan hawa nafsu kami. Ya Allah yang maha pemberi, Engkaulah sumber kehidupan kami, jauhkanlah kami dari kebingungan, muliakanlah kami dengan cahaya ilmu, berikanlah kami pengertian, bukakanlah kepada kami pengetahuan, mudahkanlah bagi kami pintu-pintu karuniamu, ya Allah, yang maha pengasih. Maha suci Engkau, ya Allah, segala sanjungan hanya untukmu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Kami mohon ampun dan bertobat kepadamu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Ibu Zuhra. Terima kasih, Ibu Jun. Selanjutnya akan dilakukan sesi foto bersama secara virtual. Kami mohon agar semua pembicara dan juga peserta untuk dapat mengaktifkan video kamera agar dapat didokumentasikan. Baik, kepada para peserta dan para pembicara, Bapak, Ibu, dan saya hormati, ini ada 4 halaman, jadi saya akan mulai dari halaman pertama. Ada yang mau dibuka lagi mungkin, Bu Jun, Ibu Meta? Saya mulai ya, dimulai dari 1. Sebentar. Oke, halaman pertama ya, 1, 2, 3. Baik, saya pindah ke halaman kedua. Halaman kedua, tetap ya, senyum ya semua. 1, 2, 3. Baik, ke halaman ketiga, Bapak dan Ibu, mohon diaktifkan webcam-nya. Pak Ato, Pak Ismono, Budian. Halaman keempat. Baik, 1, 2, 3. Baik, Bapak-Ibu sudah selesai. Baik, Bu MC. Ibu Amalia. Sudah selesai. Okay. Sudah selesai ya? Oke. Okay. Maaf. Oke, okay, sebelum mengakhiri acara ini, izinkan saya untuk menginformasikan kepada seluruh peserta untuk dapat mengisi daftar kehadiran yang link-nya telah disampaikan di chatroom oleh panitia. Perlu diketahui bahwa daftar kehadiran tersebut akan dibuka selama kurun waktu 30 menit ke depan, sehingga para peserta bisa memaksimalkan waktu tersebut, dan dengan mengisi daftar kehadiran tersebut, peserta dapat langsung mengunduh sertifikat dan juga materi dari pembicara hari ini. Sekarang tibalah kita ke penghujung acara. Saya selaku pembawa acara pada hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata yang kurang berkenan dan apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara hari ini. Semoga kegiatan kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk mengikuti rangkaian acara teras yang berikutnya di dalam Haryo Mataram Webinar Seri 1 yang keempat, yaitu akan dilaksanakan esok hari pada tanggal 26 Agustus dengan judul Ketahanan Pangan Sebagai Perwujudan Hak Atas Pangan. Adapun flyer akan dikirimkan melalui email Bapak dan Ibu sekalian. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan kita akan ketemu lagi esok hari. Kami tunggu kehadirannya besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Prof. Aswi. Pak Manunggal, terima kasih. Pak Andre juga. Ya, Pak Dini, ada seluruh peserta. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya, panitia teras sukses saya semua. Ya. Atur suwun. Terima kasih. Atur nuwun, Pak Aswi. Manunggal, makasih juga. Oh, nggih. Peserta. Terima kasih.
kasih. Peserta, terima kasih juga udah hadir. Dari UNSIT mana nih? Ada tadi kayaknya ya, peserta yang dari UNSIT tadi ada. Baik, Bapak dan Ibu semua. Akhirnya waktu juga yang misalkan kita sudah mau zuhur, mohon izin leave dari acara. Ya. Masih. Ya, Ji. Masih. Jadi, terima kasih. J. Ah. Itu Manunggal minta sertifikat. Tolongin ya, J. Aku materinya dia belum dapat loh. Nanti kalau dimasukin, kalau nggak dimasukin, susah. Bentar. Ada. Dia barusan kirim pesan, katanya udah di email ke saya. Si. Gercep. Ah, ke email. Serta masih ada yang di room ya? Masih. Untuk informasi aja. Ibu Siti Aisyah, terima kasih juga udah menyempatkan diri hadir di acara kami. Masukannya bagus. Jadi kita udah catat tadi, Ibu. J, akun emailmu apa, J? Ini Manunggal ngirimnya. Di share itu nggak bisa ya? Di share di panitia HWS. Nggak bisa ya? Nggak di situ. Oh. DJ Trisakti ya, Ji? Coba situ ya. Dulu ya. Ya. Ya udah, aku buka dulu deh. Ya. Ya, tak kirim, Ji, ke emailmu ya. Wes.